Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga penonton di rumah dan juga peserta kita yang telah register dan mendaftar untuk kita punya projek rintis kesihatan mental anak muda dan juga ini adalah forum kita yang kedua bersama-sama dengan Niasa Malaysia dianjurkan oleh Niasa Malaysia dan kolaborasi bersama dengan Kementerian Belia, Sukan dan juga Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Rakan Muda. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menanti kami. Minta maaf lambat sikit start hari ini sebab kita ada technical issue sikit tadi. Saya pun virtual background terhilang sekejap tadi, minta maaf. Jadi hari ini kita punya forum bertajuk Thriving with Panic and Anxiety Amidst Uncertainties ataupun dalam bahasa Melayunya adalah panik dan kebimbangan berkembang di kala ketidakpastian. Ha, betul ke tu? Jadi sebab tu kami bawakan kita punya row of panels, panel-panel kita yang hebat, yang terkemuka, yang telah pun dikenal oleh ramai insyaAllah untuk mengupaskan topik kita hari ini. Jadi Alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam satu perbincangan yang sangat relevan ni kepada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kan, terutamanya tentang isu panik dan juga anxiety ataupun panik dan keresahan ni. Jadi bagaimana untuk kita berjaya menempuhi kehidupan kita dengan baik walaupun bertarung dengan panik, dengan resah, dengan gelisah dan bimbang dalam suasana yang tidak menentu ni. Walaupun saya difahamkan memang kita dah berada dalam fasa keempat ya sekarang, tetapi ramai yang rasa macam alamak dah lama bersembunyi, sekarang ni nak kena keluar pula, nak keluar pun takut ni. Dulu waktu bersembunyi pun risau. Jadi sekarang ni mungkin saya rasa sangat sesuai lah Miasa menganjurkan program ni untuk kita bincangkan pula macam mana dulu dah lama menyorok, sekarang nak kena keluar balik ni. Macam tu. Jadi sebenarnya Miasa sendiri pun dah lama tidak membincangkan topik anxiety dan panik ni, namun melihat kepada kala pandemik ni ramai yang terkesan dan ramai juga yang meminta bantuan ya dan pertolongan daripada Miasa kerana emosi yang bimbang yang melampau takut, ada yang resah, panik. Jadi kita cuba untuk kupaskan topik ini dengan cara yang terbaiklah insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan ni, hari ini benarkan saya sebagai moderator Alia untuk memperkenalkanlah kita punya trio terhebat ni. Rasanya ramai dah yang kenal, tapi siapa yang tak kenal lagi tak terlambat. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau dah kenal silalah jatuh cinta, macam tu. Jadi okay, bro, panel kita yang pertama adalah kita punya presiden dan juga pengasas Miasa Malaysia ataupun Persatuan Kesedaran dan Sokongan Penyakit Mental Miasa Malaysia. Jadi beliau telah banyak pun kalau anda lihat di kaca TV ataupun di utusan akhbar dan juga di radio ya. Beliau muncul dalam rancangan IKIM, Kembara Shifa, Journey Mental Health, Journey to Recovery. Banyak sangat dah ataupun dalam Awak Selangor ada Awak OK 1, Awak OK 2. Ha, InsyaAllah Awak OK 3.0, 3.0 pun ada insyaAllah. Jadi Puan Anita merupakan seorang yang pejuang sendiri dan beliau sebelum ini 10 tahun yang lepas beliau adalah seorang yang dalam bidang bank, perbankan, dan kemudian setelah mendapat inspirasi beliau decided untuk advocate ke arah kesihatan mental dan Alhamdulillah saya rasa sangat berjaya. Miasa walaupun hanya baru berkecimpung dalam industri kesihatan mental ni sejak lewat 2016 ya, tetapi saya rasa Miasa sangat dah terkemuka lah. Saya rasa nombor satu di Malaysia insyaAllah, amin. Dan memang nombor satu, yang pertama dan di Malaysia yang based on pejuang sendiri dan juga kita ada clubhouse yang pertama di Malaysia. Tahniah Puan Anita dan terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Seterusnya kita ada pula kita punya yang sebelah kanan saya yang comel ni, Dr. Hazli Zakaria. Dr. Hazli Zakaria adalah presiden kepada Malaysian Psychiatric Association. Jadi beliau pun saya rasa dalam bidang klinikal semua memang dah kenal lah. Saya ada kawan saya sendiri fan Dr. Hazli, dia kata dia minat sangat Dr. Hazli bila Dr. Hazli appear dekat dalam kelas kuliah dia, dia suka sangat. Selalunya doktor-doktor dia kata boring, tapi Dr. Hazli memang baik. Dia kata Alhamdulillah Doktor, terima kasih bersama-sama kami hari ini. Dan Dr. Hazli juga merupakan senior lecturer dan juga clinical psychiatrist di UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Center. Beliau telah mendapatkan
kepakaran dalam bidang psychiatry di University of Adelaide, Australia dan juga melanjutkan pelajaran dalam postgraduate psychiatry training di National University of Malaysia, UKM. Jadi, seterusnya, tanpa melengahkan masa, yang handsome di bawah saya pula ni, yang di bawah ni adalah Ustaz Muhammad Nur Derus, iaitu kita punya timbalan Presiden kedua Nyasa Malaysia Persatuan Kesedaran Sokongan Penyakit Mental. Jadi Ustaz Muhammad Nur Derus ni bukan calang-calang ya. Kalau orang kata sebenarnya Ustaz mesti bincang pasal keagamaan je, tak. Tetapi Ustaz kita ni expert dua-dua. Alhamdulillah insyaAllah dalam bidang spiritual dalam kesihatan mental dan juga dalam akidah dan filosofi yang banyak membantu menyiasat merawat individu yang bertarung dengan isu kesihatan mental insyaAllah. Dan Ustaz merupakan seorang yang saya rasa semua orang dah kenal lah. Jadi beliau sebelum ni was employed in Naim Mosque of Singapore as the Islamic Thinkers Department Executive. Maaf ya kalau saya salah sebut. Dan juga merupakan seorang yang graduate daripada Faculty of Theology of Al-Azhar University with specialization in creeds, belief and philosophy. Okay, minta maaf saya tak nak lama-lama sangat ambil masa kita hari ini. Kita pun dah start lambat sikit tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus ke kita punya panel yang pertama iaitu Puan Anita. Untuk pengetahuan semua, forum kita hari ini akan berlangsung selama 1 jam setengah, 90 minit bersama dengan panel kita. Kita gila-gila lah. Round 1, round 2, round 3. Jadi harap anda tidak jangan ke mana-mana. Dan seterusnya kepada siapa yang ada soalan, boleh je tanya awal-awal, tapi saya akan kumpulkan semua soalan 30 minit terakhir kejap lagi, baru saya akan ajukan soalan kepada kita punya panel-panel kita insyaAllah. Okay, jadi kita mulakan dengan Puan Anita Abu Bakar, Presiden dan Pengasas Nyasa. Jadi soalan pertama saya kepada Puan, sebagai soalan pembukaan ya, Puan Anita, boleh tak Puan Anita ceritakan sedikit apa projek dan usaha terbaru Nyasa dan apa yang masyarakat Malaysia boleh nantikan menjelang tahun 2022 ni insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih banyak-banyak Alia. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Nur Derus dan juga Dr. Hazli. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam rancangan live ya. Alhamdulillah hari ini anjuran KBS dan juga JBS Kuala Lumpur, kami sangat berterima kasih ya di atas kolaborasi ini. Jadi pertama sekali ya Alia, saya nak mengucapkan, kalau boleh izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih tahniah ya kepada semua yang bersama-sama dengan Miasa daripada hari pertama sehingga hari ini yang tidak pernah orang kata putus-putus ya menyokong, membantu Miasa dalam usaha kami. Dulu sunyi kan Dr. Azli Ustaz arena kesihatan mental ini, tetapi hari ini dengan dah tercetusnya pandemik COVID-19 ini, ramai sebenarnya dah keluar menjadi advokasi ya ataupun advocate tentang kesihatan mental ni. So very very happy with this progress, Alhamdulillah. Dan sudah tentu yang paling baru apabila the recent budget announcement dengan 70 million allocation, 70 juta, satu angka yang besar Alhamdulillah, bukan saja untuk the expansion of psychosocial support counseling tapi juga memperkasakan NGO-NGO kesihatan mental di community untuk melaksanakan program-program kesihatan mental. Jadi ini adalah satu acknowledgement, a big acknowledgement for NGOs on the ground. Alhamdulillah, very very happy about this. Okay, sebenarnya untuk menjawab soalan Alia, banyak sebenarnya projek dan juga usaha yang sedang dijalankan, dilaksanakan oleh Miasa sendiri, tak menang tangan kan sebenarnya. Tetapi Alhamdulillah kami bersyukur kerana dengan hadirnya projek-projek ini, kita dapat orang kata pendapatan yang lebih konsisten, kita dapat melestarikan usaha ini, kita dapat terus berkembang dan juga mengukuhkan perkhidmatan yang sedia ada dan kita dapat menjangkau mereka yang sering tertinggal sebenarnya di dalam negara kita. Jadi ini sesuatu yang kami sangat orang kata bersyukur, terutamanya kerana kami dapat membantu golongan B40, Alhamdulillah. Jadi pertamanya, sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia ya, bulan lepas Miasa telah pun melancarkan talian krisis 24 jam 7 hari seminggu. Alhamdulillah ditaja oleh Yayasan Sam Dabi dan disokong oleh Maxis, talian 1-800-820-0066 yang dijayakan oleh pasukan krisis kami seramai 100 orang dan dipandu oleh saya dan juga tim Miasa. Walaupun mungkin ya Dr. Aziz Ustaz, 100 orang tu bunyi tak banyak tetapi tidak ramai, tetapi sebenarnya ramai dan juga ramai yang dapat ramai yang banyak sebenarnya perkara yang dapat dilaksanakan oleh pasukan krisis kami ini. Dan
Saya sangat bersyukur kerana sebenarnya sudah lama ya impian MIASA untuk mengadakan talian krisis yang 24 jam. Jadi akhirnya Allah hadirkan insan-insan yang luar biasa ini, organisasi yang ingin membantu, dan sudah tentu pandemik ini membantu untuk lebih ramai orang tampil ke depan untuk membantu NGO-NGO di komuniti, Alhamdulillah, dan juga arena kesihatan mental secara menyeluruh. Keduanya, kami sedang sebenarnya menyiapkan MIASA app yang kami namakan MIASA Hope. Jadi insyaAllah pada mulanya kami nak melancarkan MIASA Hope tahun depan Januari, tapi sebenarnya dapat kekangan daripada segi dana. Jadi tolong doakan moga-moga Jun tahun depan kami dapat melancarkan secara keseluruhan lah app ini. Dan MIASA Hope ini sebenarnya adalah app insyaAllah yang pertama di Malaysia where it is disability inclusive. Dan juga kami ada menyediakan panic button di mana kami integrate bersama dengan talian krisis kami. Jadi pasukan krisis akan juga man MIASA Hope ini di mana anda boleh chat bersama dengan pasukan krisis kami dan juga boleh membuat panggilan telefon. Okey, apa yang unik tentang MIASA Hope, tentang talian krisis MIASA adalah kerana kami sebagai pasukan ataupun pasukan krisis MIASA boleh pergi ke individu yang di dalam krisis. Jadi boleh menemani anda kalau anda perlu pergi ke hospital ataupun mahu keluar minum, just to you know let it out, meluahkan apa yang anda rasai dan sebagainya. Bukan di semua lokasi, kami masih tidak dapat mencapai Sabah dan Sarawak, tapi mohon doakan insyaAllah lebih ramai ya suka-suka relawan yang akan tampil untuk membantu usaha MIASA ini insyaAllah. Tapi apa yang saya nak katakan, for any system to be solid and effective, it takes time. Jadi kami masih belajar walaupun 24 jam 7 hari seminggu, sebenarnya macam bullets ya, all these calls are coming in. Kami sedang cuba orang kata membuat yang terbaik, but it is a learning process for everyone sebenarnya, Alhamdulillah. Dan juga yang terakhir, kami sedang melancarkan satu projek di mana kami baru saja mendapat grant daripada TCI Global. Kami akan melaksanakan advocacy toolkit dan akan melancarkan advocacy seminar insyaAllah Februari dan juga Mac 2022. Jadi kami juga ingin menjemput ya anda yang mahu terlibat di dalam focus group discussions dan juga sesi temu ramah supaya kami dapat data yang mencukupi berdasarkan tema grant ini, iaitu community support systems dan juga livelihood support. Jadi kami nak melihat kekangan yang ada di Malaysia dan how to move forward from here. Jadi itu di antara projek-projek besar ya yang MIASA ada di dalam pipeline. Dan kemudian usaha-usaha yang masih berjalan seperti biasa, semua perkhidmatan MIASA di atas talian, dan juga kita dah mulakan some of our services secara fizikal juga, dan masih meneruskan pemberian food baskets kepada golongan B40. Jadi di antara anda ya yang mungkin memerlukan bantuan makanan, masih memerlukan bantuan makanan, minuman ataupun perlukan peluang-peluang pekerjaan, contohnya bantuan daripada segi duit ya, membayar sewa rumah dan sebagainya, boleh terus menghubungi MIASA, boleh juga menghubungi kami melalui talian krisis ataupun terus menelpon talian pejabat 0379321409 insyaAllah. Terima kasih. Okay, itu dia. Terima kasih sangat Puan Anita. Wah, banyak ya aktiviti ataupun usaha-usaha yang telah MIASA jalankan dan akan dijalankan pada 2022. Antaranya MIASA 1-800. Jadi kepada siapa yang memerlukan perlukan sesamuan untuk sokongan emosi dan juga dalam keadaan krisis, boleh dial kepada MIASA punya helpline 1-800-82-0066. Okay, jadi saya nak ucapkan tahniah juga kepada Puan Anita untuk projek-projek yang akan datang ya. InsyaAllah MIASA Hope app, saya dengar tadi ada juga focus group discussion, siapa yang nak join boleh, dan juga aktiviti fizikal lah yang telah dilaksanakan, Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Hazli. Saya nak tanya doktor lah, boleh ke Dr. Hazli kongsikan sikit kajian-kajian terbaru tentang penyakit mental di kala pandemik COVID-19 ni? Adakah kadar mereka yang jatuh kepada kemurungan, penyakit kebimbangan yang melampau, panic attack, anxiety attack, adakah memang meningkat ataupun kita je yang rasa memang meningkat? Ataupun memang lepas fasa 4 ni dah turun balik ke? Macam mana? Silakan doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Alia jadi moderator. Terima kasih atas soalan. Terima kasih Puan Anita Ustaz ya. Macam Anita katalah bukan senang nak jumpa Ustaz dengan Anita ni. Kena buat appointment dah sekarang ni. Dulu ingatkan saya aje. Sekarang ni diorang dah lawan token dah ni. Tapi itu yang the whole idea. Kita nak lebih ramai orang, bukannya profesional. Kita nak lebih ramai orang, bukan sekadar bercakap, bukan sekadar berbincang, tetapi memulakan action. Itu yang saya suka bila Anita mulakan dengan apa perancangan akan dibuat, apa projek-projek yang dibuat. Kerana lama-lama kita cakap ni, Ailio pun sampai kering, tapi tak ada apa. What's the point? So jadi, tapi kita kena juga continue the conversation. Itu yang penting. Okay, bila Alia bertanya tentang tentang the impact of mental health di suatu pandemik ini, jawapannya bukan kita sahaja, bukan Malaysia sahaja, bukannya Asia Tenggara sahaja, satu dunia terkesan. Dan kita tidak sangka satu pandemik yang fizikal, virus tu is biological, fizikal, kesan kepada psikologikal amat besar. Dan kita tengok, dan macam Ali cakap, dah fasa keempat. Dan kita boleh lihat perubahan daripada fasa 1, 2, 3 dan keempat. Pada awalnya kan, apabila kita berada ataupun menghadapi satu ancaman, secara automatiknya kita akan cuba lawan dan kita akan activate semua kita punya defense system. Dan sebenarnya fear, takut adalah biological defense yang Allah bagi untuk kita berhadapan dengan sesuatu yang kita perlu lawan. Kalau tak mampu lawan, cabut lari. Ataupun the worst, I mean apa tu, not the worst lah, the most passive defense is freeze. Jadi batu, macam buat bodoh. That is actually is a reaction to a threat. Jadi kita lawan. Bila kita tak mampu lawan, kita duduk diam-diam kat rumah, kita avoid. Tapi siapa yang berani dan ada yang terlebih berani, terkenalah ataupun terimalah akibatnya. Sebab itulah fear adalah reaction yang pertama. Tetapi ada orang nasibnya tidak baik, mereka terlebih. Reaction-nya itu sudah melebihi tahap yang kita jangkakan apabila berhadapan dengan sesuatu yang menjadi ancaman. Sebab itulah kita kena lihat kategori mana ataupun bila kita cakap kesan pandemik ini, grup yang mana yang kita cakapkan. Pertamanya, semualah general population itu. Satu Malaysia terkena kesannya. Sebab itulah kita kata kita menghadapi ribut yang sama. Tetapi di mana kita berada, suatu ribut itu datang, datang. Yang membezakan kita punya respon terhadap ribut itu, kan? Jadi semua orang terkesan dan semua orang akan ambil masa untuk nak adjust. Ada orang mampu, ada orang tidak mampu. Yang tidak mampu akan dapatlah kita panggil adjustment disorder. Dengan apa? Dengan symptomsnya sama ada anxiety symptoms ataupun mood symptoms ataupun mix. Jadi itu adalah reaction, respon kepada sesuatu ancaman. Dan kalau kita dapat atasi, itu bukan penyakit, ada nama lah. Nampaklah glamour sikit kan, letaklah nama supaya apa, kita boleh charge dalam kita punya bil. Maka nak makan macam mana waktu pandemik lah ni. Okay, yang kedua kita tengok kepada mereka yang ada penyakit sebelum ini. Mereka yang ada penyakit-penyakit mental kan, yang sudah dirawat, sudah recover ataupun yang masih, mereka ini terkesan dan kesannya pasti akan menjadi lebih destabilize dia punya condition itu. Grup ketiga adalah mereka yang at risk. Dia ni kan hanya tunggu masa je nak meletup, hanya tunggu masa saja akan dapat apa semua tu. Jadi pandemik ini datang dan dia buatkan dia trigger untuk dapat. Dan inilah yang menambah lagi bilangan yang mereka yang mendapat yang bantuan ataupun perlu mendapat bantuan ataupun yang mereka yang sudah melepasi tahap diagnosis. Sebab itulah kita nampak banyak kes-kes yang baru yang muncul sebab mereka ni hanya tunggu masa. Dan yang terakhir, grup yang kita panggil vulnerable group. Contohnya apa? Mereka yang ada chronic medical, physical condition. Mereka yang orang tua ya, ataupun yang umur, the age, yang extreme age.
mereka yang vulnerable sebelum pandemik dari segi financially, dari segi socially, dan the frontliners, mereka yang berhadapan disebabkan itu, dan of course yang mereka yang terkesan disebabkan oleh strategi-strategi yang kita gunakan untuk menghadapi pandemik ini. Ini introduction dia lah. Jawab pada soalan yang Alia tanya, adakah kajian-kajian terbaru yang menunjukkan apakah impak pandemik ini kepada anxiety disorder dan depression? Memang ada. Banyak pun kajian yang dan kita tengok yang macam kita pergi kepada research yang selalunya dibuat, kita panggil systematic review lah. Dia kumpul semua data-data daripada banyak orang buat kajian kan, dia kumpulkan supaya dia dapat lebih jelas, dan memang menunjukkan benda sama, peningkatan bukannya hanya digunakan untuk menakutkan menakutkan Malaysian ni sebab benda, bukan, tidak, memang benda itu betul. Dan kalau saya ada peluang untuk nak sharekan slide, saya boleh tunjuk slide itu daripada satu report Mei 2021 yang dibuat oleh ada organisasi ni yang nama dia Organization of Economic Cooperation and Development, yang dianggotai oleh negara-negara maju lah, ada 38. Dia buat kajian, dia buat survey dan dia tengok each countries. Dia memang ada peningkatan untuk anxiety dan juga peningkatan untuk depression. Ada tengah tu hampir 3-4 kali ganda. Negara Asia, of course lah, Korea dengan Jepun tu yang represent kan. Dan memang ada. Dan maknanya ia memang memang satu isu, satu benda yang kita kena hadapi. Tak boleh nak lari-lari lagi ni. Ini baru kita masih lagi di dalam pandemik ini. Bayangkan kesan yang akan berlaku selepas pandemik. Bila reboot tu dah tak ada, dah selesai, baru kita akan nampak kesan ribut itu. Kita akan tengoklah sama ada pelangi di hujungnya ataupun yang sesuatu yang kita kena hadapi. Tetapi satu benda lah yang kita kena ingat, manusia ni, kita semua ni, resilient tu kita ada. Jangan takut, jangan takut. Sebab kita topik pasal anxiety kan, bagi tahu apa semua fakta apa semua ni, lepas tu semua orang takut, lepas tu cabut, berhenti forum buat apa. No, the whole idea is we have to come to terms that this is real, this is the reality, and then what are we going to do about it? Kan dah kita dah ada sistem dalam badan kita yang dianugerahkan oleh Allah, kita utilize that on our for our benefit, then don't overdo it. So this forum is actually a try to understand, nak faham apa sebenarnya yang takut ni, anxiety ni, panic apa semua, supaya kita tak panik apabila kita nak menghadapi tahun 2022 ni. Tapi kalau ada anxiety, ada panik pun apa, takut, dah ada talian hayat, lepas ni nak ada apps pula daripada Miasa, semuanya kita akan bantu. Betul tak Anita? Amboi, promo Anita, bagilah, bagilah komisi, apa, bagilah honorarium sikit. Okay, itulah pasal ada. Nanti tak apalah, nanti ada slide, nanti kita bagi pada Alif, pada siapa-siapa yang berminat slide itu, ataupun nanti saya bagikan link untuk mereka pergi okay mendapatkan data tersebut. Yeah? Okay, itulah. Okay, boleh. Terima kasih sangat Doktor. Wah, okay. Jadi secara kesimpulannya tadi Doktor ada bagi tahu ada empat golongan yang dikategorikan, ada empat kategori, iaitu respon kepada ancaman. Kita ada yang mana memang dah ada penyakit mental tersebut sendirilah kiranya, ada pula golongan yang berisiko dan juga vulnerable group. Jadi golongan Alia, Alia, yang Alia, kiranya Doktor, betul Alia. Ada, boleh saya nak tambah sikit? Sila. Okey, daripada apa yang daripada report tu, dia punya antara kesimpulannya kan, dia dapati ialah mereka yang terkesannya kan, daripada situ adalah agak konsisten. Siapa mereka itu? Golongan muda. Golongan muda. Muda macam apa? Macam saya. Tak, perasan. Muda lagi. Muda daripada Alia. Siapa? Orang-orang muda lah, youth lah, you all lah yang mendengar sekarang ni adalah yang terkesan tau. Antara mereka yang terkesan daripada pandemik ini, wanita terkesan. Mereka yang financially vulnerable, unemployed, mereka yang ada poverty terkesan. Dan mereka yang ada chronic medical condition terkesan. So itu yang kita kena, maknanya
Ini yang kita kena fokuskan. Macam mana pandemik ini menyebabkan ramai yang daripada M60 jadi B40, ramai juga yang sebenarnya yang ada at risk apa semua tu, jadi yang mereka yang sudah ada diagnosis, mental health diagnosis. Jadi maknanya apa? 70 juta tak cukup. Dia kena itu ni, kita kena tambah lagi, tambah lagi. Next year budget, kita kena push untuk lebih banyak dia punya proportion budget for mental health ini diberikan. Tapi kena ingat, macam ni Puan Rahita kata, orang yang bertanggungjawab untuk menangani, membantu mental health issues bukan Kementerian Kesihatan saja. Kementerian-kementerian lain, tolonglah bagi budget. Jangan nak kata ini penyakit ni, mental health ni, itu adalah health adalah bawah Kementerian Kesihatan. Tidak, kesian kat dia orang. Nanti Kementerian Kesihatan stres, siapa nak pergi jaga mereka. Jadi kita kena kementerian lain, tolonglah ambil tanggungjawab tersebut. Wah, begitu ya, message Dr. Hasli kepada kepada masyarakat lah dan juga kepada kementerian. Ha. Jadi betul, sebenarnya kita punya forum hari ini pun bersempena dengan hari belia kebangsaan ya, peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi saya rasa molek sangat bila Dr. Hazli ada bercakap tadi tentang vulnerable group, yang kita ingatkan bila kita sebut vulnerable group ya Dr. Hazli, terus saya fikirkan golongan warga emas, golongan yang mungkin dah ada berpenyakit. Tapi rupanya menurut kajian, golongan belia dan juga golongan wanita yang banyak terkesan. Jadi saya harap insyaAllah daripada forum kita hari ini, kalau anda ada simptom-simptom ataupun gejala keresahan, kebimbangan yang melampau, jangan takut, dapatkan bantuan dan boleh hubungi kami, Nyasa dan juga Dr. Hazli di Klinik Alam Indah insyaAllah. Jadi seterusnya, saya beralih pula kepada kita punya panel yang ketiga, Timbalan Presiden Kedua Miasa, iaitu Ustaz Muhammad Nur Deros. Jadi untuk Ustaz, soalan pembukaan kita, saya nak tanyalah sikit Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sikit pendekatan agama yang boleh membantu seseorang sekiranya menghadapi gejala-gejala ini, keresahan, kebimbangan, ketidakpastian dalam keadaan pandemik ni ataupun luar pandemik sekalipun. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para pendengar dan para panelis. Ini pertama kali saya dengar Alia mengacara. Rupanya ada bakat terpendam. Ya, Puan Ita, bakat terpendam rupanya Alia ni. Dia boleh berceloteh sebenarnya. Saya cuba. InsyaAllah. Bagus, pemilihan yang tepat. Baik, bila kita berbicara berkenaan dengan pendekatan agama, khususnya untuk belia, untuk menangani ketakutan, kebimbangan sewaktu pandemik ni, kita nak kena tanya dulu, apakah fungsi pertama agama? Apakah fungsi pertama agama supaya kita boleh mengambil manfaat yang paling besar daripada agama untuk membantu kita dalam masalah yang sedang kita hadapi sekarang ni? Kalau kita tengok agama ni, ia mendakwa, ataupun ya, sebagai seorang yang percaya kepada agama, kita percaya bahawa agama memberi jawapan kepada soalan-soalan besar kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggeris itu dipanggil sebagai the big whys. Ya, the big whys. Kenapa-kenapa yang besar? Seperti kenapa saya berada di sini sekarang? Daripada mana saya datang? Ke mana saya akan pergi selepas ini? Apakah tujuan saya berada di sini? Dan kenapa berlaku krisis After crisis dalam kehidupan manusia secara peribadi maupun secara bangsa manusia itu sendiri. So agama datang dan mengatakan bahawa we have the answers to these questions. Kita ada jawapan kepada soalan-soalan ini. Dan kalau nak ingat senang, kita boleh ingat istilah mata helang. Ya. Agama mengajar kita melihat with the bird's eye view. Sebab antara punca masalah manusia adalah kita punya pandangan terlalu sempit ataupun terlalu cetek ataupun terlalu dekat sangat. Cuba berdiri depan tembok. Apa nampak? Apa rasa? Diri depan tembok ataupun diri dekat corner. Kalau orang Singapura dia pergi relax one corner. Try relax one corner tengok. Pandangan awak sempit ke? Awak rasa tenang ke? Tak. Awak akan rasa terikat. Awak akan rasa sempit. Awak akan rasa terkurung. Sebab apa? Sebab pandangan itu terhad
Tapi agama datang mengajar kita supaya kita ada pandangan mata burung. Okay? Bird's eye view. Kenapa bird's eye view itu lebih baik? Kenapa bird's eye view itu membantu manusia? Memberikan kejelasan, memberikan ketenangan sikit kepada manusia. Bird's eye view itu soalan-soalan besar tadi yang saya sebut tadi. Dan antara soalan besar yang dijawab oleh agama adalah kenapa manusia perlu melalui kesusahan dan kesengsaraan dan ketidakpastian dalam hidup. Itu penting. Ada seorang ahli falsafah ini, ya, dia memberikan satu perumpamaan, ya, berkenaan dengan bird's eye view ini, pandangan mata helang ataupun pandangan yang besar terhadap kehidupan yang dibawa oleh agama untuk menenangkan kita apabila menghadapi ketidakpastian. Dia kata, bayangkan seekor semut, ya, di atas sebuah karpet. Ya, semut di atas sebuah karpet. Semut tersebut, ya, bila dia berada dan berjalan di atas karpet itu, dia mungkin akan pening, dia akan mungkin merungut, dia akan mungkin komplain dan bertanya, kenapalah ada naik turun? Kenapa dekat sini ada apa? Ada benang, dekat sini tidak ada benang? Kenapalah dekat sini warna merah, dekat sini warna hitam, dekat sini warna hijau? Dia tak faham. Sebab apa? Sebab dia betul-betul berada di atas karpet tersebut. Dia terlalu dekat dengan karpet. Dia tak ada pandangan besar. Tetapi, kalaulah semut itu diangkat oleh seseorang, diangkat tinggi ke atas, untuk semut itu melihat ke bawah, barulah semut itu akan faham. Oh, patutlah dekat sini tak ada corak, dekat situ ada corak. Patutlah dekat sini ada benang, dekat situ ada benang. Patutlah dekat sini merah, dekat situ hijau, dekat situ putih, dekat situ kuning. Rupanya, karpet itu, ataupun permaidani itu, sedang menggambarkan satu kesenian, keindahan yang dahsyat, yang hebat, yang mempesonakan. Tengok perbezaan dia. Tadi dia dekat bawah, dia tak nampak jauh, dia tak nampak besar. Tetapi bila diangkat ke atas, dia nampak dengan pandangan yang lebih luas, baru dia faham. Itulah pendekatan agama sebenarnya. Itu yang pertama sekali. Kalau hal perinciannya, itu kita serahkan kepada mereka-mereka yang memang terlatih dalam bidang-bidang masing-masing. Tetapi pandangan besar inilah yang ditawarkan oleh agama, dan saya yakin bukan sahaja agama Islam, tetapi agama-agama yang lain. We seek to answer the big whys. Dan kalau nak faham, the big whys itulah yang akan membawa makna dalam kehidupan seseorang. Okay? That is what we call as meaning. Dan meaning ni sangat penting, khususnya di waktu-waktu pandemik ini. Saya rasa ramai pernah dengar pasal the Maslow hierarchy of needs, kan? Keperluan asasi manusia, tingkatan hierarki dia. Dia letak paling bawah makanan, lepas tu yalah shelter, lepas tu security. Paling atas sekali tu dia letak self actualization, atau dalam bahasa lain dia panggil meaning. Keperluan manusia yang akhir sekali, yang paling tinggi adalah pencarian makna. Tetapi ada seorang psychologist, nama dia Dr. Viktor Frankl. Dia kata, sebenarnya pencarian makna ni, dia bukanlah selalu berada pada tahap terakhir. Maksudnya bila perut dah kenyang, bila poket dah penuh, baru manusia nak mencari makna dalam hidup. Tak. Dia kata apabila manusia menghadapi tekanan hidup yang besar-besar, disitulah datang keperluan makna. Maksudnya pencarian makna hidup ni dia bukan hujung. Dia sepatutnya sudah ada daripada awal, kerana dialah yang akan membantu seseorang manusia itu untuk meneruskan meneruskan kehidupan. Dan makna itu tidak boleh ada, bagi saya, pada pandangan saya, tanpa kepercayaan kepada Tuhan dan tanpa kepercayaan kepada agama. Dan agama mengajar kita juga, pendekatan agama ini mengajar manusia bahawa hidup ini is not meant to be static, is not meant to be smooth, and is not meant to be predictable. Life is not meant to be like that. Dunia ini kita diajar oleh semua agama. Semua agama mengajar kita perkara sama. Dunia ini bukan tempat di mana keinginan kita, harapan kita, semua impian kita itu akan tercapai. Maka, bila sudah ada persediaan mental ini, kita kata mental preparation. This is a mental preparation. Dan tanyalah mana-mana psikologi, psikiatris, betapa pentingnya mental preparation untuk menghadapi krisis dalam hidup. Ramai orang yang ada mental preparation menghadapi krisis, dia menghadapinya dengan lebih baik daripada orang-orang yang tidak ada mental preparation, yang tidak bersedia dan tidak ada expectation terhadap apa yang akan berlaku. Jadi kalau seseorang tu sedar hakikat hidup di atas dunia ini, seperti yang diingatkan oleh agama, semua agama dan semua nabi-nabi
yang diturunkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan ada mental preparation tersebut. Jadi apa yang kita boleh expect daripada kehidupan manusia ni? Apa yang tidak pasti sebenarnya? Kan kita tengah cerita pasal ketidakpastian. Apa yang tidak pasti? Yang tidak pasti itu adalah perincian cerita. Your story, my story. Saya tak tahu perincian cerita awak. Saya tak tahu perincian cerita saya. Tetapi the general storyline, cerita, jalan cerita kehidupan manusia secara umum itu tidak ada yang tidak pasti sebenarnya. Kita tak tahu how it began, what will happen in the middle and what will happen in the end. Dan satu lagi perkara yang tidak pasti adalah pilihan kita. Okay? So yang tidak pasti apa? Perincian dan pilihan kita. Yang pasti adalah jalan cerita dan babak-babak cerita itu secara umum. Semua orang akan menghadapinya secara umumnya sama. Itu yang diberitahu oleh agama. Dia memberikan kita mental preparation. Wallahu'alam. Cukup sekadar ini buat soalan pertama. Alhamdulillah, terima kasih sangat Ustaz. Jadi saya suka sangat analogi Ustaz tadi yang angkat semut tengok daripada atas, sebab kadang-kadang senang untuk kita stuck in a mindset yang macam kita tak boleh nak keluar daripada keadaan ni. Kita rasa kita terperangkap, kita rasa lagi resah, kita rasa lagi gelisah. Tapi bila Ustaz tadi ada pesan, kita kena prepare kan, mentally prepared, and insyaAllah kita lebih senang, mudah untuk kita mengharungi hari-hari yang seterusnya dan fikirkan hidup ini macam kita punya jalan cerita ataupun macam novel, ya Ustaz. Setiap chapter tu berlainan dan setiap satu chapter tu ada ujian-ujian tersendiri untuk setiap orang, insyaAllah. Terima kasih sangat Ustaz. Okay, jadi kita round one habis, kita boxing round kedua. Ha, okay, jadi saya beralih pula kepada kita punya panel pertama tadi. Puan Anita, terima kasih kerana menunggu. Sebagai seorang individu yang menghadapi penyakit mental ataupun pejuang sendiri, Puan Anita. Puan Anita mungkin ada mengalami gejala kebimbangan yang melampau juga ke? Boleh tak Puan Anita perincikan mungkin ramai yang hari ini ingin mendengar kisah Puan Anita sendiri dan bagaimana penyakit ini boleh bermula dan adakah cara untuk mencegah dari isu kesihatan mental ini menjadi lebih parah kiranya? Silakan Puan Anita. Terima kasih Alia. Okay, jadi mungkin pertama sekali saya nak berkongsi bahawa untuk mendapat penyakit mental ni sebenarnya bukanlah begitu mudah, kerana sudah tentu setiap manusia tu resilient kan, alia, kita ada daya tahan yang tinggi. Tapi kalau faktor-faktor mencukupi, sesiapa pun cenderung untuk mendapat penyakit mental, seperti penyakit fizikal sama juga. Jadi ini yang pertama yang kita perlu fahami. Jadi bagi saya sebenarnya saya hanya memahami penyakit saya ni apabila bermulanya proses penyembuhan itu sendiri. Sebab kalau dekat awalnya sebenarnya Alia, saya tak faham sebenarnya. I was very confused dengan penyakit saya dan saya pun rasa tak mampu menanganinya. Jadi mental preparation untuk penyakit mental tak ada pada waktu itu. Jadi sudah tentu untuk mencari jalan keluar ataupun nampak sinar harapan tu sangat sukar sebenarnya. Jadi itu yang berlaku. Saya rasa bagi saya apabila saya mengimbas kehidupan saya daripada kecil, apa yang berlaku, faktor persekitaran saya, pengalaman-pengalaman, you know, life happens kan. Jadi baru saya faham sepenuhnya the root cause of my condition, and I can tell you it is multifactorial. Memang itu jelas kalau saya imbas kembali, and seperti yang saya katakan tadi, I could only do that after I went through the recovery process. Jadi kalau saya boleh berkongsi, pertama sekali adalah personality saya sendirilah sebenarnya Alia, because saya ni individu yang mudah bimbang, mudah panik sebenarnya. Mungkin juga kerana saya ni perfectionist. Jadi itu yang pertama sekali. Jadi semuanya kena extremely good ataupun extremely perfect tanpa menyedari bahawa, you know, no one is perfect. Perfection is only Allah SWT. Jadi itu yang pertama. Dan keduanya, kerana juga one of the causes adalah apabila di sekolah dulu, saya sebenarnya pernah dimarahi oleh cikgu kerana saya ni suka bercakap. Sebab tu bila dah besar ni kan, bila dah melalui proses penyembuhan ni pun kerja bercakap kan. Tapi sebenarnya saya memang chatterbox daripada kecil. Jadi pernah sekali tu apabila cikgu memarahi saya di depan rakan-rakan sekelas saya, dan it caught me off guard. Jadi itu menjadi macam bila kita terkejut tu, dia jadi macam satu trauma tau. Lepas tu saya pernah juga
di sekolah waktu sangat dipuji oleh cikgu tetapi sebaliknya diejek oleh rakan-rakan sekelas, itu juga membuatkan menjadikan satu trauma dalam kehidupan saya yang tu yang paling besar sebenarnya, dan saya tak nak ke sekolah pada waktu itu. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman ini yang mungkin kelihatan kecil ya bagi ibu bapa ataupun orang luar, tetapi untuk seseorang individu yang mungkin tidak tahu bagaimana nak meluahkan, mengekspresikan, tidak tahu bagaimana nak channel all these different emotions, itu yang menjadi perkara itu berlarutan. Jadi dia macam kebimbangan, resah kita, all these overthinking, dia akan hook on dan kemudian before you realize it, it becomes this vicious loop ataupun cycle. Dan sebagai seorang kanak-kanak, kita pula tidak tahu bagaimana nak menangani dan mengatasinya dengan baik. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Jadi slowly semua pengalaman dalam kehidupan, bila kita dah pergi ke sekolah menengah, kemudian ke college, lagilah banyak pengalaman-pengalaman dan trauma-trauma yang berlaku dalam kehidupan saya itu, kerana tidak tahu bagaimana nak mengatasi, tak tahu macam mana nak channel, lama-lama tu dia meletuplah, dan dia menjadi satu orang kata penyakit mental yang kalau saya imbas kembali, tanda-tanda itu sudah pun ada tetapi saya tidak menyedari perubahan yang berlaku dalam diri saya. Jadi contohnya pada waktu tu saya rasa begitu penat, lepas tu saya selalu marah-marah. Dan saya juga sering sakit ya pada waktu tu, apabila nak berlakunya diagnosis ya ataupun onset of the condition tu, saya memang dah sering sakit pada waktu itu. Jadi serangan panik itu lebih kerap berlaku. Jadi walaupun saya selalu katakan sekelip mata ya saya hilang fungsi dalam kehidupan, sebenarnya bukanlah sekelip mata kalau saya imbas kembali, kerana tanda-tanda itu dah jelas, tapi kerana kurangnya ilmu, tidak tahu, orang sekeliling pun tak tahu, tak faham. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku. Jadi bagi saya, isu kesihatan mental kalau diberikan intervensi, sebenarnya you can prevent from the mental health disorder berlaku sebenarnya. I mean it is still within grasp ataupun control, tapi of course at the end of the day it is still kunfaya pun. Jadi untuk nak berfungsi ya, langkah-langkah pencegahan kalau anda masih di dalam fasa baru ada isu-isu kesihatan mental, jadi mungkin anda berasa irritable, mungkin nak manage emosi menjadi agak sukar, mungkin ada gangguannya daripada segi nak tidur malam susah, brain cannot shut, berasa sangat penat contohnya, tolong buat sesuatu. Jadi apa yang saya selalu kongsikan adalah tekan break, take time out, minta tolong daripada keluarga-keluarga ataupun sahabat ya, keluarga yang terdekat, mungkin ibu kita, mungkin kakak, mungkin ibu saudara, kalau kita wanita ya, untuk membantu kita, you know, so that we can at least have waktu untuk berehat dan juga me time kan Alia, sebab saya juga dulu begitu, kita ni rasa malu, kita tak nak membebankan orang lain, jadi you know we take it in, kita sabar, kita tahan, sampailah kita dah tak boleh sebenarnya nak menangani dan mengatasinya, dan of course kita collapse ya, the brain, you see when the brain collapses, everything collapses sebenarnya. Jadi sebab tu apabila berlakunya penyakit mental, you know, kebimbangan yang melampau, panik dan sebagainya, saya terus hilang fungsi dalam kehidupan. Dan apabila kita hilangkan fungsi dalam kehidupan ni Alia, untuk kita nak get back up on our own two feet ini memerlukan suatu proses dan perjalanan. Bagi saya pada waktu tu lama sebenarnya, sebab 6 hingga 8 bulan Alia sebenarnya, bayangkan saya hilang fungsi dalam kehidupan. Dan kalau anda tanya kepada saya apa yang berlaku, saya sebenarnya mungkin 80% ya daripada pengalaman tu saya tak ingat sebenarnya, Dr. Azli Ustaz. Kalau tanya saya apa yang saya lakukan ataupun anak-anak saya bagaimana pada waktu itu, ataupun ibu saya duduk bersama saya, you know, what was she doing, suami saya pula, ke mana, apa yang beliau lakukan, saya hanya ingat sama-sama sebenarnya. Hanya perkara-perkara yang very significant, contohnya apabila anak-anak saya melalui ujian ataupun ada homework, saya hanya melihat daripada jauh, menangis, tidak mampu nak membantu, boleh lihat je tapi nak membantu tak boleh, tidak mampu, rasa tidak berguna, rasa you know I'm not contributing to the family, rasa saya membebankan seluruh keluarga saya, rasa tidak ada harapan, tak ada jalan keluar, tak boleh sembuh. Jadi semua perkara-perkara negatif ini sebenarnya bermain dalam fikiran saya pada waktu itu. Jadi di sinilah sebenarnya Ustaz berlakunya lintasan-lintasan yang kita tidak ingini, dan because it is a lintasan, is very intrusive
positif. Jadi di sini kita mulalah rasa okay, kalau patutlah orang bunuh diri, sebab kalau bunuh diri ni kesakitan itu akan hilang, you know. Kita dapat relate dengan you know, perkara-perkara yang mungkin sebelum ada penyakit mental ni, you know, you cannot even fathom ataupun imagine. Tetapi bila kita di dalam keadaan itu, sebenarnya we are able to relate dan kita faham sebenarnya the depth and magnitude of kesengsaraan ataupun desperation itu sendiri. Jadi daripada kisah ini, anda semua tahu sebenarnya kenapa saya terbukan miasa itu sendiri. Kerana apabila Allah SWT berikan ataupun pinjamkan saya semula kesihatan ini, saya kalau boleh mahukan orang lain tidak perlu melalui kesusahan dan kepayahan saya itu, kalau boleh, insyaAllah. Dan juga saya takut kalau saya tidak membantu orang lain, mungkin saya juga terlupa untuk bersyukur, mungkin saya kembali lupa, lalai dan leka. Sebab bila saya dalam keadaan itu kan, untuk kita nak istiqomah tu menjadi perkara yang mudah. Untuk kita nak beribadah ataupun untuk kita kembali ya, mengakui bahawa tanpa Allah tiadalah saya, saya tiada upaya, tiada daya sebenarnya. Tetapi apabila kita dah sembuh ni, untuk nak istiqomah tu menjadi sangat sukar sebenarnya. Kalau tidak dulu kan, alias saya dalam keadaan di mana walaupun saya hilang ya fungsi dalam kehidupan itu, tetapi Allah tidak ambil suatu nikmat daripada saya itu, iaitu nikmat saya masih boleh solat, saya boleh mengaji dan saya juga boleh berzikir. Tetapi apa yang berlaku ustaz, dan ini mungkin kesilapan juga ya, apabila saya dalam keadaan tu, benda tu adalah satu proses yang tidak putus. Maknanya solat, kemudian doa, mengaji, zikir, kemudian solat balik, mengaji balik, doa balik, zikir balik. Jadi that was the only thing that I did, sehingga ibu saya menegur saya sebenarnya. Dia cakap, adik, I know, you know, you're struggling, but this is not how you live your life. You know, there are other things, ada tanggungjawab lain yang anda perlu. You have to do other things. It's not just about that. Jadi daripada situ saya mula mengimbangi balik, muhasabah balik, dan daripada situ perlahan-perlahan saya dapat lakukan perkara-perkara yang lain. Jadi it is a long and hard journey and process. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan, at the end of the day, kita perlu imbangi, kita ada tanggungjawab yang lain, tetapi kita juga boleh sembuh, sinar harapan, jalan keluar itu ada. Tetapi kita perlukan bantuan dan sokongan daripada orang yang terdekat sebelum kita mampu untuk berdikari semula sebenarnya, Alia. Jadi bagi saya, walaupun kita dah lalu proses rawatan itu ya Dr. Hazli, tetapi kalau mengikut pengalaman saya, sokongan itu tetap menjadi you know, the main thing yang membuatkan kita dapat mengharungi hari-hari kita itu. Kalau tak, kita akan rasa very lonely and very difficult to see a way out. Begitu. Wallahualam. Terima kasih sangat-sangat Puan Anita kerana sudi share personal story. Puan Anita meremang mulut seroma saya dengar, betul. Sungguh, sebab saya yakin dan percaya ramai belia kita yang hadir hari ini dan juga mungkin bukan warga belia dapat at least sepintas selalu ada juga yang boleh terkait dengan diri sendiri. Mungkin setiap orang tu individu, pengalaman mereka lain-lain. Betul. Tetapi apa yang Puan Anita share ni, saya rasa saya sendiri pun ada juga sikit. Macam boleh relate, part yang macam sama-sama tak ingat tu, saya pun rasa macam tak ingat sangat waktu berlakunya apa, bila saya affected by depression sebelum ni. Jadi saya rasa memang Alia, mungkin minta maaf, mungkin Dr. Hazli kot boleh kongsikan, sebab saya rasa this is a very important part ya Dr. Hazli. Ramai sebenarnya daripada individu yang ada penyakit mental sering berkata begitu. Mungkin Dr. Hazli boleh memberi sedikit penjelasan ya, kenapa apabila kita berada di dalam keadaan itu, banyak perkara kita tidak ingat sebenarnya, dan ia sangat sama-sama. Silakan Dr. Otak kita, otak adalah salah satu organ macam jantung, macam buah pinggang, paru-paru. Tujuan utama otak ialah untuk memastikan tuan dia, iaitu kita, dalam keadaan selamat, dalam keadaan tidak sakit, dan dalam keadaan, maksudnya no in pain. Kalau happy itu bukan fungsi otak. Jadi happy itu otak memanglah nak bagi happy, tapi bonus kalau kita dapat happy. Tapi fungsi utama otak ialah memastikan kita safe, selamat dan mampu terus hidup. Apa guna kita happy sekejap tapi besok dah meninggal dunia? Otak bukan tujuan, bukan itu kerja utama otak. Jadi kenapa kita tak ingat, Anita?
Sebenarnya, kalau kita ingat semua benda yang berlaku pada kita, otak akan ingat lebih banyak benda yang negatif. Itu sebagai untuk masa depan sebagai satu bentuk untuk defend dan survival, for our survival. Kalau kita berjumpa dengan ular, otak mesti akan ingat ular. Kalau jumpa dengan ustaz, otak tak ingat sangat jumpa ustaz, ingat jumpa ular lagi. Bukanlah. Maknanya apa? Maknanya otak akan cuba memastikan memori itu ingat supaya kita berhati-hati dan berjaga-jaga memastikan keselamatan. Jadi bayangkanlah kalau otak ingat semua benda yang berlaku, benda yang sedih apa semua tu, apa jadi pada kita? Kita tak mampu hidup. Jadi kenapa kita sedar ada setengah tu kita tak boleh nak akses kepada memori benda yang lepas itu, otak dah tolong kita dah tu. Dan sebagai satu cara dia supaya kita tidak ingat benda-benda itu, dan kita bila kita ingat balik benda-benda sedih itu, sebenarnya waktu itu kita sudah bersedia untuk menghadapi memori-memori dan ingatan-ingatan yang sedih itu. Tapi sedih tu, bayangkanlah kalau kita ingat balik benda itu waktu kita tak bersedia, kena jumpa psikiatris lah ramaknya. Jadi bila kita ingat waktu kita sudah bersedia, kita bolehlah refleksi diri kita, modify sikit cara kita berfikir, jumpa dengan kawan-kawan yang boleh membantu, pergi berjumpa dengan miasa. Dan kalau dah selepas itu dia punya trigger dan teruknya apa semua, itu yang menyebabkan itulah kita kena pastikan sama ada kita ini sudah terlebih dan memerlukan bantuan yang berbeza. Sebabnya kalau sudah melepasi garisan penyakit, ada dia punya rawatan, treatment plannya. Treatment plan tak semestinya ubat, jangan ingat itu. Dan kalau tidak melepasi lagi, banyak benda yang boleh dilakukan yang Puan Anita cakap tadi tentang prevention, tentang pencegahan. Pencegahan pun ada tahap-tahapnya kan. Primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. Pencegahan peringkat pertama, kedua, ketiga. Jadi maknanya kita sentiasa ada peluang untuk berusaha, kita perlu berusaha kerana ada peluang untuk mengelak dan mengurangkan komplikasi. Okay, terima kasih doktor. Alhamdulillah, terima kasih juga Puan Anita. Jadi saya rasa suka saya bila lihat balik kisah Puan Anita tadi. Puan Anita ada mention tentang waktu zaman sekolah diejek oleh rakan-rakan susah. Jadi pandai susah, jadi tak pandai pun susah kena ejek juga dengan kawan-kawan. Jadi itulah sebagai seorang yang perfectionist and then disuka ramai pun, tapi ada juga orang yang ejek. Saya tak boleh nak bayang lah tu. Tapi macam mana pun saya rasa macam sesuai dengan hari belia ni. Jadi kepada sesiapa yang kalau di sekolah ataupun di luar sekolah sekalipun, kalau mengalami perkara yang sama, perkara pertama yang tadi Puan Anita ada mention adalah tengok tanda-tanda ni. Sebab kadang-kadang kita tak sedar tanda-tanda tu bila dah terlambat dia dah manifestasi menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi suka saya nak echo semula apa yang Dr. Hazli mention tadi, ada tiga peringkat. Jadi kalau kita dapat tahu tanda-tanda tu awal, kita boleh dapatkan rawatan yang diperlukan lebih awal, insyaAllah. Jadi seterusnya Alia. Nak tambah yang sebenarnya kan kadang-kadang yang buat kita keliru tu kan bukan setakat kawan-kawan yang kata ni. Okay, kadang-kadang mak ayah kita kan, kita dapat A, Alhamdulillah, puji, sukahlah kot, kecuali dapat nombor satu kot kan. Nombor dua, not good enough. Kalau dapat 10A, 1C, apa dia fokusnya pada C. Lepas tu, bila yang dia kata, lepas tu, bila kita sentiasa kita rasa kita tak cukup. Never good enough. Sebab apa anak si Dolah tu, kenapa dia boleh dapat 10A plus? Engkau makan beras lagi mahal kot daripada dia orang, kenapa engkau ni? Jadi kadang-kadang kan, kanak-kanak ni keliru. Contohnya saya bagi tahu, saya selalu guna ni. Ada kena bila anak makan Maggi kena marah. Ada setengah tu mak ayah join anak makan Maggi, makan lagi banyak pula lepas tu. Jadi kan, jadi kita kadang-kadang banyak benda yang berlaku, kita tidak ambil peluang untuk nak lihat daripada orang lain. Sudah itu lain. Yang empathy. Tak, itu nanti I'm pretty sure Anita akan cakap pasal empathy. Ini itu adalah skill yang kita perlukan. Jadi sebenarnya kita bukan nak cari salah, bukan nak cari salah, sebabnya kalau boleh kita lebih prihatin supaya kita tahu niat yang baik tak semestinya menghasilkan sesuatu yang baik hujungnya.
Sebab itulah kita perlukan evidence. Kadang-kadang anecdotal experience tak cukup kan? Sebab itulah kita perlukan. Islam sentiasa mengajar tentang evidence. Okay. Bagus, okay. Terima kasih, so, Doktor. Betul juga tentang parenting juga tu. Terima kasih, Doktor. Jadi kalau nampak ada 10A, 1C, puji yang 10A tu. Yang 1C tu boleh pejam mata sebelah. Kira macam tu. Jadi baiklah, seterusnya soalan sebenarnya untuk Dr. Hazli juga. Tapi, Dr. Hazli hilang sebentar. Okay. Saya nak tanya jugalah kepada Doktor, apakah perbezaan kebimbangan biasa dan juga penyakit kebimbangan yang melampau? Apakah doktor rasa dia punya red flag yang perlu diambil perhatian? Kalau biasanya dulu bendera putih ni, bendera merah yang perlu diambil perhatian. Silakan doktor. Okay. Salah satu cabaran yang membuatkan sukar untuk kita kadang-kadang nak tahu kita ni dah ada gejala ataupun tidak, kerana gejala-gejala yang kita selalu alami yang berkaitan dengan psikologi dan berkaitan dengan penyakit mental ini, gejala-gejala itu kita ada dan kita tak boleh nak membezakan antara yang kita consider sebagai normal, yang typical, dengan yang sudah melepasi tahap yang kita kira-kira sebagai penyakit. Kalau contohnya batuk, kita tahu batuk tak semestinya, kita tak sepatutnya batuk, kita tak sepatutnya demam, kita tak sepatutnya hilang deria rasa, tapi kita kadang-kadang memang kita dapat anxiety, kita dapat takut, kita dapat fear, kita dapat masalah tidur, kita dapat rasa hilang semangat, ada masalah kita rasa malas. Itu kan semua kita ada. Jadi macam mana nak membezakan pengalaman yang kita alami itu dengan gejala-gejala yang sudah dikategorikan sebagai simptom penyakit? Jadi sebab itulah yang membuatkan kita keliru. Tadi Anita cakap tadi, bila fikir-fikirkan balik, mungkin dah lama dah sebenarnya ada. Tetapi kita tidak perasan. Kebanyakannya kita dapat secara retrospectively. Senanglah cakap kalau kita dah tengok balik, oh nampak. Tetapi itulah yang berlaku. Kerana apa? Kerana kita memang tidak memberi perhatian tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita. Kita fokus lebih kepada fizikal. Kita tidak memberi pada lebih faktor lain. Macam kita, kita hanya perasan bila kita ni ada simptom tu sudah melepasi satu tahap yang di mana mengganggu fungsi kehidupan seharian. Sebab contohnya, mereka yang ada kemurungan, salah satu simptom kemurungan ialah menyebabkan mereka tak boleh fokus, tak boleh berfikir, tak boleh buat keputusan, dan dalam kata-kata lain, dah rasa jadi tak macam tak pandai compare dengan sebelum dia dapat kemurungan. Okay. Kita hanya perasan benda itu kalau dia kacau kita punya fungsi, bila bos kita marah sebab banyak sangat buat salah silap, silap-silap yang tak sepatutnya kita buat, dan kita tak pernah buat pun kesalahan tersebut. Jadi kita barulah kita perasan bila kita fungsinya itu. Patah balik kepada simptom yang melibatkan takut, fear, kerisauan, risau, worry, anxiety. Anxiety bukan satu perkataan yang biasa di kalangan kita. Kita specifically untuk Malay dan Malaysian in general, anxiety bukan satu yang kita biasa. Sebab itu, kadang-kadang anxiety orang ni maksudkan berbeza dengan anxiety yang orang lain alami. Tapi bila kita cakap pasal panic, kita pernah, kita tahu, oh kita pernah ada panik-panik bila apa? Lupa bawa buku, bila cikgu pentingnya tu, bangun lambat, nak ada hari exam, panik, kita tahu apa semua tu. Tetapi kita tidak tahu yang panic attack untuk mereka yang ada penyakit panic disorder contohnya, dia punya itu darab 50 kali ganda kita tertinggal buku dekat sekolah. Okay, itu dia punya experience, pengalamannya. Okey, contohnya macam mana kan? Pandemik ni kan sebenarnya memberi peluang untuk kita merasai bagaimana sedikit panic attack tu rasa. Contohnya Alia. Alia ada ada close contact orang yang positif COVID. Pergi buat buat test. Nak ambil PCR 24 hours, lari bayar mahal sikit dapatlah, dapatlah dekat awal sikit. And then sementara nak tunggu tu, tiba-tiba lah batuk lah sikit, tiba-tiba sakit lah sini, rasa apa aku nak dapat ke tak ni, batuk semua tu. Itu kita dah ada anxiety. Jadi anxiety itu masih lagi normal tu, sebab kita sedang menunggu sesuatu yang kita takutkan dan kita tak pasti. Orang yang ada panic attack oleh yang ada panic disorder ke, ada social phobia ke, panic attack dia orang tu,
darab 50 kali ganda daripada kita menunggu keputusan keputusan swab test kita, pada masa sama kita ada simptom-simptom yang mungkin dapat COVID. Macam mana tu? Itu belum lagi kita dah dapat COVID, dah dapat COVID test positif, pergi hospital, tengok kita pas oximeter dan oksigen tu turun naik. Lepas tu dapat pula cerita Pak Long kita yang pergi kenduri yang sama yang dapat positif dah sudah meninggal dunia. Belum lagi kita rakan baik kita yang apa semua tu. Darabkan dengan berkali-kali ganda. Itu baru kita cakap panic attack saja. Jadi kalau kita tertinggal tiket kapal terbang sebab lambat dan nak balik kampung dah tak ada waktu raya, dapat panic, tolonglah jangan kata itu panic attack. Janganlah kata, you ada panic attack. I pun ada panic attack dulu. Tolong, kalau itulah paniknya, tolonglah. Satu benda yang boleh buat ialah apa? Tutup mulut, jangan cakap benda itu. Kesian untuk mereka yang ada panic attack yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang itu. Tapi kita kena ingat juga, panic attack bukan penyakit. Panic attack adalah salah satu simptom untuk mereka yang ada penyakit-penyakit anxiety. Contohnya apa? Panic disorder, social anxiety disorder, social phobia, orang yang ada PTSD, post traumatic stress disorder, boleh dapat panic attack juga. OCD boleh dapat panic attack juga. Jadi, bila dapat panic attack, itulah pentingnya untuk kita pastikan apakah penyakitnya. Dan lagi penting ialah pastikan juga bukan penyakit-penyakit fizikal. Alia tahu tak, kalau kita punya thyroid kita tinggi kan, kita boleh dapat experience sama macam kita dapat panic attack. Tetapi kan, orang yang ada panic attack ni, simptom dia sama macam orang yang ada heart attack. Tetapi orang yang ada heart attack, dia tak ada pun salah satu simptom yang kita panggil takut yang dia akan mati. Orang yang ada panic attack akan datang automatic, dia punya fikiran yang dia tu akan ada mati, dia mati. Jadi anxiety adalah symptoms yang sepatutnya kita tak ada kalau kita cakap pasal panic attack. Anxiety yang biasa-biasa yang tak mengganggu fungsi kita, semua orang ada. Risau, worry tak sepatutnya ada, sebab worry itu adalah repetitive behavior yang fikiran kita berulang-ulang untuk mencari sesuatu yang tak ada penyelesaian. Jadi bila orang itu ada worry, selalunya dia ada gejala-gejala lain yang kita kena cari apa penyakitnya. Tetapi fear adalah satu anugerah kepada kita untuk kita berhadapan dengan sesuatu yang bahaya supaya kita lakukan sesuatu. Tetapi fear yang berlebihan itu yang akan membezakan di antara fear yang memang automatik yang ada dalam kita ataupun tidak. Dan lagi penting, anxiety ni bukannya fear kan, dia disebabkan oleh it could be. Maksudnya, kalau fear, kita tahu, kita spesifik apa yang kita takutkan. Tapi kalau risau, worry, anxiety ni, kita tak pasti apa yang kita takutkan, tetapi benda itu mungkin berlaku. Benda ini mungkin membahaya pada kita. Jadi, ketidakpastian itu menyebabkan kita tak boleh handle dan menyebabkan kita rasa tak selesa. Fear specific target. Paling-paling apa, kita cabut lari je lah. Tetapi kalau anxiety contohnya, I tak tahu ustaz ni garang ke tidak ni. Nampak garang, tak senyum pun. Jadi kita tak pasti kita ni. Tapi kalau kita dah pernah ada pengalaman dan kita ni tenang yang cabut lari. Jadi benda inilah yang menyebabkan kita sukar untuk membezakan sama ada pengalaman yang kita alami ini sudah melepasi tahap yang kita perlu risaukan. Sebab itulah dapatkan pandangan kedua. Maksudnya orang sekeliling yang kenal kita. Jangan malu, tapi kita malulah, kita takut nanti stigma kan kita punya itu. Jadi sebab itulah stigma di antara kita adalah bukan pembunuh, penghalang utama kenapa kita tidak dapat rawatan yang secepat yang kita mahukan. Jadi kerana itulah kita kena sama-sama membasmi stigma supaya tidak ada lagi stigma di antara kita. Ya, Anita boleh kan? Kita buat lagu. Tidak ada lagi stigma di antara kita. Kita memang nak buat lagu tau. Dah buat lagu dah? Doakan. Kata Hazi nak offer jadi penyanyi tu. Boleh. Penyanyi tak boleh, penulis lirik boleh. Wah.
Okay, terima kasih Dr. Hazli. Tapi saya suka nak tarik sedikit apa konten daripada Dr. Hazli punya sharing tadi. Pentingnya penambahbaikan kosakata dalam kesihatan mental. Jangan bab kata Dr. Hazli tadi bila dah apa panik sikit, dah anxious sikit nak dapat result, dah takut dah. Boleh saya share sedikitlah Dr. Hazli, saya pun baru-baru ni selamba je baru-baru ni pergi dengan Puan Nita pergi Air Selangor eh. Kita ada meeting Air Selangor dengan Puan Nita. Saya tunjuk saya punya driving license. Lepas tu nak balik tu baru saya teringat bila dah kena bagi dekat Pak Agar tu, saya ambil balik saya punya driving license, barulah saya nak tengok saya punya driving license bila expired. Rupa-rupanya dah expired bulan April 2021. Ha, lepas je tahu dah expired, selama saya drive bulan 4 sampai sekarang ni tak panik, tak takut. Dah tahu tu hari-hari bila nampak je polis, janganlah check. Betul. Kan? Dia lain, betul. Dia punya takut tu dia dah jadi. Saya tak boleh nak bayangkan kalau orang yang memang ada anxiety attack, bak kata Dr. Hazli berkali berlipat kali ganda lagi ya, doktor. Ya, jadi, sebab dia akan datang, what if polis tahan? What if accident nanti? Dia datang benda itu, mulalah. Jadi sebenarnya, kalau kita faham anxiety itu adalah apa? Adalah arahan untuk kita buat sesuatu. Pergilah renew driving license tu, Cik Alia. Oi, itulah sebenarnya anxiety itu ada. Kena. Betul. Dia punya benefitnya. Cuma kita tangguh, ignore. Lama-lama dia marahlah. Dia bawalah dia punya bapak anxiety datang. Waktu tu pun dapat panic attack. Ha, kena datang jumpa saya. Nak uzbillah. Tapi betul-betul doktor. Sebab macam apa Dr. Hazli, macam tadi fear tu penting. Sebab kalau kita tak ada, tak takut langsung, susah pula kan. Jadi kalau kita tak ada anxiousness, tak ada fear, tapi bila dah rasa dia dah tahap yang bukan lagi normal, boleh rujuk doktor, boleh jumpa Miasa. Terima kasih. Ha, lepas ni ada lagu pula. Ha, jadi nantikan. Okay. Seterusnya, kita beralih kepada Ustaz Muhammad Nodirus. Saya nak tanya Ustaz juga, bagaimana pengaruh agama ni membantu dalam menangani atau mengatasi penyakit mental, khususnya perasaan bimbang, takut dan panik ni? Okay, kan Mak, orang faham kan? Okay, terima kasih Alia. Saya nak sambung daripada apa yang doktor kata tadi, isu what ifs kan. What ifs kita ni, kalau tidak terkawal, dia non-stop ya. Senarai what if. What if ni apa bahasa Melayu kita kata? Kalau. Berkalau-kalau, ya betul. Berkalau-kalau kan. Kalau ini berlaku macam mana? Kalau itu berlaku macam mana? Nabi pernah kata, fa'inna law yaftah amal syaitan. Nabi kata, berkalau-kalau ini ataupun what if ini membuka pintu kepada perbuatan syaitan. Dia buka pintu tau. Dia buka pintu. Sebab tu bila kita what if tu kadang-kadang susah nak berhenti. Jadi daripada perspektif agama, pandangan agama, saya ingin mengatakan bahawa kita kena mula dengan isu kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Ini dua kena bezakan. Kena bezakan percaya dengan yakin. Dan statistik pun menunjukkan kepada kita golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Ini statistik global. Golongan yang tidak mempercayai Tuhan, the chances or they are more vulnerable to commit or attempt suicide. Yeah. Ini across the globe. Bukan hanya di Malaysia ataupun di negara-negara Islam ataupun di negara-negara Barat, tapi across the board. Jadi kepercayaan kepada Tuhan ni adalah satu faktor ataupun elemen besar yang penting. Tapi saya tak nak bercakap tentang kepercayaan kepada Tuhan. Saya nak cakap pasal keyakinan kepada Tuhan. Beza percaya dengan yakin ni. Kadang-kadang kita ada ayah, kita ada suami, kan? Kita ada isteri. Kadang-kadang diorang buat benda pelik-pelik. Kan? Kadang diorang buat benda pelik-pelik tapi hujungnya, itulah abang tak tahu. Saya buat macam ni sebenarnya untuk kebaikan keluarga. Abang kena percaya saya. Abang kena yakin dengan saya. Kadang-kadang suami cakap gitu dengan isteri, kadang-kadang bapa cakap gitu dengan anak. Walaupun kau tak faham apa yang ayah buat, kau yakin dengan ayah. Ayah berniat baik. Tujuan ayah buat benda ni hujungnya adalah baik. Tapi kita antara manusia dengan manusia, nak yakin ni kadang-kadang susah. Sebab apa? Sebab dia manusia, kita manusia. Dia boleh silap, kita boleh silap. Dia boleh jadi jahat, kita boleh jadi jahat. Tetapi bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita nak hilangkan bimbang, nak hilangkan what ifs yang melampau itu, kita kena sama sekali kita yakin tak bahawa Tuhan yang mencipta alam ni, dia tidak cipta sia-sia. Kita yakin tak yang dia ni
bukan bully. He's not a bully. Kita yakin tak yang dia ni cipta alam mengikut undang-undang sebab-musabab yang ditetapkan? Maksud dia A tak akan berlaku tanpa B, B tak akan berlaku tanpa C. Dia tak tiba-tiba je C berlaku, tiba-tiba D berlaku, tiba-tiba terbakar, tiba-tiba bangunan roboh, kan? Tiba-tiba ada berlubang dekat lantai rumah kita. Dia tak berlaku secara tiba-tiba. Allah cipta alam ini ada proses-proses yang diikuti. Sebab apa? Tuhan yang mencipta alam ini maha bijaksana dan maha pengasih. Itu keyakinan kepada Tuhan yang kita kena tanam. Tapi kalau kita ada kemungkinan bersangka yang tidak baik kepada Tuhan ataupun bersangka buruk kepada Tuhan, maka kita punya kalau tu tak akan ada henti tau. Kita punya kalau tu tidak akan ada henti. Tapi kalau dia berhenti dengan yes, I know, I believe in God and I trust him. Itu maksud keyakinan. I trust that he created the world, dia mencipta alam ini dengan kebijaksanaan dan dengan kasih sayang. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan sebab untuk bermain-main dengan manusia, bukan dengan sebab untuk menyengsarakan manusia. Ini adalah satu pegangan yang sangat penting. Ramai orang selamat, alhamdulillah, daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan mereka kerana keyakinan ini. Dan ramai juga kita yakin yang telah tenang depression mereka dan anxiety mereka selepas mereka mengenali benar-benar Tuhan ini apa dan keyakinan mereka kepada Tuhan itu dikembalikan. Saya nak kasih satu perumpamaan lagi lah supaya mudah orang faham. Siapa pernah, orang panggil timang bayi ya, yang campak-campak bayi tu. Tu apa dia panggil? Timang ke? Timang kan? Yang campak lagi di atas, lepas tu campak balik. Betul kan? Timang kan? Istilah campak tu macam seram sikit. Timang-timang bayi tu, bila pertama kali kita buat dengan bayi ya, bayi yang mungkin pertama kali kena macam tu, muka dia macam mana? Panik ke happy? Terkejut. Start. Ha, dia akan terkejut, dia akan panik tau. Kita akan nampak muka dia panik. Buatlah 2-3 kali, dia akan panik-panik. Tapi kalau awak buat lepas 10-15 kali, awak akan tengok panik dia hilang. Dia dah enjoy. He started to enjoy. Kita dengan Tuhan macam tu sebenarnya. Allah nak tengok how far you trust me. Kan? You are in safe hands. Saya percaya istilah safe hands tu juga daripada timangan tu. Safe hands. You will fall back to me. Don't worry, I will catch you. But I just want to test you. Saya hanya nak uji kamu saja. But I'm a loving God. Trust me, I nak test you, I nak tengok you panic tak? Berapa banyak kali I lontar you, you nak panic 10 kali, I lontar you 100 kali, 100 kali you nak panic. You tak percaya ke every time I throw you, I will catch you? That is the concept of trust ya, dengan Tuhan. Dan betul pun kalau kita fikir, Allah Subhanahu Wa Taala dah lontar kita banyak kali dan dia dah tangkap kita banyak kali pun sebenarnya. Cuma bila kita suspended dekat atas tu, kan, suspended tu kita panic, aku akan ditangkap ataupun tidak. Di situ hilang ataupun kekurangan trust kita kepada Allah ataupun kepada Tuhan yang seharusnya kita datangkan. Macam mana nak datangkan trust itu, kita kena pandang alam ini. Kita tengok alam, kita tengok dunia ini, bagaimana dunia ini teratur, bersistematik dan harmonis. Maka itu adalah reflection ataupun cerminan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kepada Tuhan. Kemudian agama juga menekankan kepentingan rohani. Satu perkara yang saya boleh kata hampir hilang dalam dunia kita hari ini adalah penekanan kepada aspek spiritual manusia. Spirit ni dia macam mental illness juga. Orang tak beri penekanan sebab apa? Sebab tak nampak. Penyakit anxiety, depression ni tak nampak. Kat mana sakit awak tu? Kat tangan ke? Kat kepala ke? Kat mata ke? Kat hati ke? Kat mana? Tak nampak. Tak boleh pegang. X-ray pun tak nampak. Atau mungkinlah sebahagian mental illness boleh nampak dekat otak. Tapi kebanyakan tak boleh dilihat. Begitu juga dengan kepentingan rohani yang diajarkan oleh agama. Orang tak memberikan penekanan sebab dia tak nampak. Awak tak boleh sentuh, awak tak boleh pegang, awak tak boleh bau. Kan? Jadi orang kata, ustaz, rohani ni apa benda nak beri penekanan? Sedangkan penekanan kepada kesihatan rohani itu bagi saya, bagi orang-orang yang mengajar agama, kami melihatnya sebagai induk kesihatan mental manusia. Sebab rohani ini apabila dia sihat, dia akan mencari perkara-perkara dalam kehidupan yang boleh menghalang seseorang daripada jatuh dalam lembah ketakutan dan jatuh dalam lembah kesedihan. Dan kalaupun dia jatuh dalam lembah ketakutan dan kesedihan, dia tetap terkawal. Okey? Dia tetap terkawal. Itu paling penting sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, kalau kehidupan kita di atas muka bumi ini hanya betul-betul terhenti
kepada kehidupan di atas dunia ni, maka saya setuju. Saya setuju kepada golongan-golongan yang mempersoalkan kasih sayang Tuhan. Dan saya setuju, betul. Kalau hidup kita berakhir kat sini saja, dunia ni banyak kesengsaraan. Dunia ni banyak ketidakadilan berlaku. Jadi kalau dia berhenti di sini, dia berhenti pada jasad kita, pada aspek fizikal kita, dan dia tidak melangkau kehidupan selepas mati, dia tidak melangkau adanya kehidupan akhirat, maka yes, life is very gloomy. Tetapi apabila kita pasangkan dengan kehidupan yang lebih panjang, yang abadi selepas ini, maka perspektif kita akan berubah tau kepada masalah-masalah yang kita hadapi dalam dunia ni. Dia akan jadi a short period, dia akan jadi just an exam situation, dan kita tahu selepas examination tu akan ada kehidupan yang lebih panjang. Jadi penekanan kepada rohani ini dia berkaitan sangat dengan penekanan kepada kehidupan selepas mati. Sebab apa? Sebab aspek manusia ini kita bukan hanya jasad, kita bukan hanya otak, kita bukan hanya atom dan molekul, kita bukan hanya neuron, kita bukan hanya electrical signal, jangan lupa tu. Kita ada aspek diri kita yang melangkaui semua itu. Yang aspek yang melangkaui itu dia lebih, kita kata, dominan sebenarnya dalam penentuan hala tuju seorang manusia dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ya? Jadi saya ulang balik, sama sekali kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Fokus kepada isu keyakinan itu. Macam mana nak tambahkan keyakinan kepada Tuhan. Kemudian kita hidupkan rohani kita. Kita sirami rohani kita dengan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh rohani. Dan rohani bukan macam badan. Badan keperluan lain, rohani keperluan lain. Dan yang terakhir sekali adalah kita mengingatkan diri kita bahawa kehidupan di atas muka bumi ini bukan, it is not the only thing that we have. Yeah, it is a short period, dia sekejap sahaja, 70-80 tahun. Yeah. Selepas itu kita akan beralih kepada satu fasa kehidupan yang lain yang lebih panjang. Jadi itu memberikan kita perspektif terhadap ketidakpastian supaya dia jadi lebih kecil, it becomes more bearable insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi Ustaz ada mention tadi tiga konten yang utama, yakin dan percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita kena siramkan rohani kita, banyakkan exercise rohani, bukan je physical saja tapi rohani juga, dan kita kena ingat bahawa kehidupan ni bukanlah permanent, hanya 70-80 tahun je kita nak hidup kat dunia ni, jadi ingat-ingat kehidupan selepas tu nanti. Ustaz, mungkin kalau saya boleh minta Ustaz kupaskan sikit, sebab saya tahu ramai belia kita menghadapi keadaan krisis yang susah nak, senang untuk kita cakap percaya dan yakin, tapi bila kita muda, kita susah nak nampak tua tu, betul tak Ustaz? Jadi macam mana, apa pesanan Ustaz lah mungkin sedikit untuk kupaskan, macam mana nak dapatkan keyakinan tu satu, yang keduanya macam mana nak tackle life crisis ni kiranya, quarter life crisis untuk beliau. Ada dua perkara yang saya nak cadangkan. Perkara pertama sekali, you have to be close to nature. You have to be close to nature. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita banyak sangat di quarter ataupun berinteraksi dengan sesama manusia, sebab manusia ni dia boleh ubah apa yang dia nak ubah. Dan quarter pun adalah kita lihat banyak kesan-kesan tangan manusia. So kalau kita nak tengok Allah ataupun God's direct creation, okay, secara langsung yang tidak kita kata edited by human being, kita pergi kepada alam semula jadi. Dan bila kita tengok alam semula jadi, it's harmonious. Bila kita tengok, kita nampak mungkin ular makan seekor tikus contoh, kan? Kita mungkin rasa kesian kepada tikus tersebut. Tetapi kita jangan lupa ular itu juga ada peranan untuk menjaga keseimbangan alam ini, untuk menjaga keseimbangan hutan itu. Jadi pemahaman kita terhadap kesengsaraan, kebaikan, keburukan tu menjadi seimbang dan menjadi lebih besar. It becomes more mature. Tapi kalau kita kat kota selalu, kita akan jadi tak matal. When you are in nature, you become more mature. You understand reality better. In all its nuances. In all its nuances, kita akan lebih faham. Kita akan tengok apa rainbow tu, kita akan nampak 7 colour. Kalau tak, mungkin kita pilih colour yang kita suka sahaja. Tetapi alam ni, dia mempersembahkan kita all the colours out there. The colours that you like, the colours that you do not like. Ya? Tetapi hakikatnya dia adalah cahaya putih sebenarnya yang ada tujuh kita kata dimensi. Yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad, cari orang-orang yang telah pun diuji dengan ujian-ujian yang berat dan berjaya mengatasinya. Cari orang-orang seperti itu. Sebab hanya dengan melalui mereka dan cerita-cerita mereka saja, awak akan, oh, rupanya manusia ni boleh lalui tujuan hidup dia. Rupanya Tuhan memang betul-betul mempersiapkan manusia dengan kemampuan.
Tuhan tak cakap suka-suka main-main. Tak. Tuhan kata, aku jadikan kau, aku uji kau dan aku beri kau kemampuan. Betul sebenarnya. Buktinya apa? Carilah orang-orang yang telah berjaya melalui ujian hidup yang besar-besar dengan peralatan-peralatan, dengan bekalan-bekalan yang diberikan oleh agama. They are out there. Find them so that your trust in God akan increase. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz. Ha, betul, betul. Macam ada kisah tu kan, kalau kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kita pun akan wangi juga. Jadi sebab tu saya suka kena rapat-rapat dengan Puan Nita ni. Banyak yang boleh didengar, ada sharing. InsyaAllah. Okay. Seterusnya, kita beralih kepada Puan Anita. Apa yang Puan Anita boleh share untuk membantu di kala mengalami, sesiapa saja yang mengalami situasi panik atau kebimbangan yang melampau, takut, apa yang perlu beliau lakukan kalau dapat serangan panik ini? Dan bagaimana biasanya Puan Anita tangani serangan panik? Silakan Puan Anita. Jadi saya suka tadi bila Dr. Aziz cakap, bila kita dah ada fear, panic, bimbang tu, sebenarnya we need to do something about it kan Dr. Aziz. Macam Alia, kena renew license. Jadi kita dah ada solution dan bimbang panik yang biasa tu boleh hilang. Tapi sudah tentu kalau dia dah menjadi penyakit tu dah lain lah cerita dia. Okay, sebenarnya saya sehingga hari ni masih melalui overwhelming anxiety, saya masih melalui serangan panik, saya masih bimbang, worry. Cuma perbezaannya adalah saya tahu bagaimana nak mengatasinya dan saya tahu what are the red flags. Dan kadang-kadang saya tetap push juga walaupun red flags tu dah ada. Okay, jadi mungkin saya boleh berkongsi sedikit. Kadang-kadang bila kita terlalu panik ataupun terlalu bimbang ya, sebenarnya ada juga physical manifestation dan symptoms yang akan menyebabkan kita bertambah panik. Jadi contohnya benda-benda tu macam tak logik di akal tetapi sebenarnya it's very real. Contohnya anxiety lump. Anxiety lump ni apabila berlaku, saya tahu yang mendengar dan kemudian yang mendengar recording kita lepas ni pasti ramai yang akan berkata, Puan Anita, saya memang melalui simptom-simptom ini. Betul, anxiety lump ni seperti kita rasa ada benda dekat tekak, macam susah nak telan and it's always there dan menyebabkan kita takut. Kemudian kita rasa macam ada benda yang tersekat. Juga yang lagi satu yang menggerunkan, bila kita ada panik ni kadang-kadang kita boleh rasa macam ada eye twitch, mata kita nak, yang bila kita blinking ni, kelip-kelip ni, kita tak boleh control. So the twitching just happens and then it will take a while for it to go away. Lagi tinggi anxiety, lagi dia twitch. Jadi muscle twitching, eye twitching ni juga berlaku. Kadang-kadang kita juga ada berdesing ya, dekat telinga kita ni ada macam berdesing. Bila berlaku daripada panik, dia akan jadi lagi panik contohnya. Jadi kadang-kadang manifestation ni perkara-perkara yang tak logik di akal tapi sebenarnya it's very real. Kita rasa perlu sejuk, kadang-kadang rasa macam hot flashes, sakit belakang, tengkuk bahu, semua tu jangan cakap lah. Kita rasa ketat dada, susah nak bernafas, rasa acid reflux, irritable bowel syndrome, banyak angin dalam badan, resah, gelisah, rasa tak tentu arah. Kemudian GERD. Jadi banyak benda sebenarnya yang mungkin bila kita dengar bunyi macam tak teruk tapi sebenarnya orang yang menanggung tu sangat teruk sebenarnya rasa dia, sebab kita dah ada emosi yang sangat melampau yang kemudiannya ada physical-physical manifestation tersebut. Sebab bila kita rasa macam, bayangkan kita rasa, kita cuba kita letak jari kita dekat kita punya apa ni, what is this apple kan, kan kita rasa macam very uncomfortable kan. Jadi bayangkan rasa tu ada dekat situ tak pergi mana-mana contohnya. Jadi sebab tu bila kita ada all these symptoms, kita kena cuba tenangkan diri kita supaya perlahan-perlahan, lepas tu bila dia nak hilang, dia hilang macam kura-kura Dr. Azli, bukannya dia hilang terus. Walaupun anxiety dah reduce, kita dah pergi renew license contohnya, tapi benda tu ada lagi dekat situ. Jadi okay, apabila perkara-perkara ataupun symptoms ni berlaku Alia, sebenarnya dia bukanlah bila ada je symptom ni terus jadi panic attack, dia tidak begitu. Ada je ramai individu sebenarnya yang sekali seumur hidup pernah melalui panic attack, tapi it is not a mental health disorder seperti apa yang Dr. Aziz katakan tadi kan, sebab panic attack is just a symptom. Tetapi kalau anda tidak menjaganya, tidak tahu menanganinya ataupun it's a trauma to you, lama-lama it can lead to a mental health condition. Okay, tetapi it's a good red flag. Sebab apabila ia berlaku, you know that you need to do something about it. Jadi bagi saya,
orang berbeza, tetapi untuk saya sendiri, pengalaman saya, what works for me, untuk jadi dua perbezaannya. Satu, okay, kalaulah serangan panik berlaku, bagi saya latihan pernafasan is the most effective way to snap out of it. Jadi apabila kita melakukan latihan pernafasan, mula-mula kita akan rasa macam it doesn't work, tetapi trust me, just go at it, tahan dan teruskan latihan pernafasan itu. Lama-lama ia akan, orang kata, it will reduce, maknanya palpitation ataupun rasa macam everything is beyond your control ataupun kita akan rasa yang macam nak mati tu, dia akan hilang sebenarnya. Okay, jadi lakukan latihan pernafasan. Kalau anda tidak mampu, telefon orang yang tersayang ataupun kalau ada rakan-rakan di sekeliling, minta mereka bantu untuk guide kita melakukan latihan pernafasan. Jadi the counting tu kan, Alia, penting. Okay, 1, 2, 3, you know, take a deep breath, kemudian tahan, 1, 2, 3, 4 contohnya. Jadi kalau ada rakan, sahabat untuk bantu pandu kita, sebenarnya sangat membantu apabila serangan panik berlaku. Dan jangan kerumun, okay, kalau boleh pergi di tempat yang agak luas supaya individu tersebut ada ruang, ya. Jadi itu untuk serangan panik. Tetapi kalau bimbang, resah, gelisah dan sebagainya, please take a break. Okay, itu menandakan badan kita, otak kita perlukan rehat. Jadi saya cakap bab ni pandai, tapi diri saya pun saya suka push. Tetapi sebenarnya there is a limit, ya. Badan kita ada limit, otak kita juga, minda kita ni ada hadnya. Jadi sebab tu, you know, for me is always resting, you know, balancekan balik, ya, pola tidur, perbetulkan balik, kemudian bersenam, ya. To me, exercising keluar daripada rumah ni, you know, not within, don't be confined within the four walls ni, tapi keluar kan, ambil angin, macam Ustaz katakan tadi, reconnect with nature, itu sebenarnya sangat membantu. Kalau boleh, kalau kita rasa tak mampu nak berjalan dan sebagainya, tak apa, bawa kereta, minta tolong lagi sekali ahli keluarga, rakan-rakan, membawa kereta, kita ambil angin luar tu dan cuba lakukan pernafasan yang baik. Dan kemudiannya, kalau pada daripada segi spiritual, ya, saya sangat mengamalkan manzil sebenarnya setiap hari, dan manzil itu sangat membantu saya kerana dia banyak sebenarnya, ya, ayat-ayat syifa ataupun ayat-ayat ruqyah, ya, dalam tu, yang bagi saya is very powerful daripada segi definasi, dan kemudian ia menguatkan saya kerana dia memberikan saya banyak peringatan sebenarnya. Jadi all these different tools yang saya laksanakan untuk membantu saya apabila berlakunya bimbang panik ataupun serangan panik dan sebagainya. Dan apabila kita mempunyai penyakit mental, bukannya bermaksud bila kita dah boleh mengatasi, menangani, kita dah melalui proses penyembuhan, simptom itu tidak berulang. Simptom tu ada, dia bergantung, ya, kepada apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sudah tentu melalui kehidupan ini pasti ada kejadian, pasti ada tragedi, ya, yang berlaku. Dan apabila simptom ini berulang, apabila kita ada effective coping mechanisms, insyaAllah kita akan dapat mengatasinya dengan baik. So don't stop learning. Kita boleh explore, ya, mungkin coping mechanisms buat Alia berbeza dengan saya. Jadi kita cuba explore, melihat apa yang mungkin efektif untuk diri kita dan cuba practice. Kita jangan belajar je tapi kita tidak mengamalkannya, dia tak boleh sebenarnya. Latihan pernafasan itu pun sama juga. Kalau boleh, kita cuba lakukan setiap hari. Sebab orang yang normal pun perlu, ya, kadang-kadang kita lupa nak bernafas dengan betul. So latihan pernafasan ini membantu untuk regulate our breathing sebenarnya. So it can reduce a lot of you know, our stress, bagi kita tenang, calm ourselves down. Jadi inilah antara apa ni, tips yang saya boleh kongsikan, Alia, insyaAllah. Terima kasih Puan Anita. Saya rasa ada saya dengar yang sebelum ni Puan Anita share sebelum ni, kalau latihan pernafasan tu rasa tak berkesan, buat lagi sampai jadi. Sebab kadang-kadang memanglah kita baru nak buat, kan, macam kita nak belajar ABC pun nak hafal, take time, ulang sampai 26 kali pun tak hafal lagi ABC. Ha, jadi betul, macam tu juga latihan pernafasan. Dia sebenarnya, kan, Alia, bila kita dengar, kan, serangan panik, mungkin kita dengar tu macam biasa, tetapi serangan panik ni, let me tell you, if you go through it, it's horrifying, it's excruciating. So, kita rasa kita macam kita akan mati sebenarnya, sebab dia, so kita susah nak bernafas and semua benda dia beyond our control. Kita hilang kawalan sebenarnya. Jadi sebab tu kita kena bernafas. Bila kita bernafas, kita kena push diri kita untuk bernafas. Bila kita push, slowly dia akan reduce sebenarnya. Jadi dekat situ is the
is the endurance tu. Endurance dengan willpower kita kena kuat bila panic attack itu berlaku sebenarnya. InsyaAllah, masyaAllah, betul. Saya tak pernah dapat panic attack, tapi bila dengar daripada pengisian Puan Anita dan juga Dr. Hazli tadi, bila cakap lebih dahsyat lagi daripada heart attack, Dr. Hazli, dan boleh rasa macam nak mati, sungguh rasa macam nak mati tu, na'uzubillah, rasa takut ya. Sedangkan kita kalau nak dekat accident pun kita punya berdebar jantung nak keluar tercabut kan. Kalau panic attack, saya tak tahu lah macam mana. Dia sebenarnya juga kenapa dia menakutkan, sebab dia tak ada direct trigger tau. Macam kita boleh tengah gelak-gelak-gelak, tiba-tiba dapat panic attack. Relax tengok Netflix, tiba-tiba dapat panic attack. Tengah tidur malam, bangun, tiba-tiba dapat panic attack. Jadi dia tak ada direct trigger. Itu yang menyebabkan dia jadi lagi takut. Kalau kita tahu kita close contact COVID, kita takut, kita tahu there's a source of the trigger. Tapi kalau kita panic attack ni, kita macam saya sekarang ni tengah cakap dengan Alia, tiba-tiba boleh dapat panic attack. Dia begitu. Jadi untuk Puan Anita, kiranya walaupun Puan Anita telah bertarung dan battling with anxiety ni, kalau tiba-tiba, memang Puan Anita sendiri tak jumpa ya kalau ada trigger ke? Dia bukannya... Dia memang ada indirect trigger itu ada, tapi direct trigger tu dia tak ada sebenarnya. Jadi maksudnya kita dalam perbincangan sekarang ini kan, dia tak ada direct trigger, tapi saya boleh kena panic attack mungkin sebab saya ada dalam, orang kata subconsciously, mungkin teringat dulu macam mana ke, dia begitu. Tapi dia direct tu dia tak ada, tapi indirect subconscious tu dia ada. Dia begitu. Okay, jadi kepada semua, kalau anda rasa macam dah nak develop anxiety ke, rasa-rasa tak rasa panik, tolonglah dapatkan bantuan, bercakap dengan someone. Itu langkah pertama. Sebab kalau tak ada coping mechanism, tak ada orang nak support, tak ada orang yang tahu, susah nak bantu, insyaAllah. Jadi kami di sini, kita harap dengan perbualan kita hari ini, lebih ramai lagi yang akan memohon bantuan, dan lebih ramai lagi yang akan normalisasikan percakapan tentang kesihatan mental. Jadi suka saya nak iklankan sedikit juga Puan Anita, saya dimaklumkan bahawa Miasa 1-800 Talian Krisis tu pun ada feature untuk siapa yang rasa panik, kalau tak dapat nak bercakap dengan ahli crisis team, boleh juga ada feature untuk latihan pernafasan ya. Jadi anda boleh dial nombor yang Puan Anita iklankan sebentar tadi, 1-800-820-0066. Okay. Seterusnya saya beralih kepada Dr. Hazli. Jadi Dr. Hazli, kenapa serangan panik ini boleh berlaku kepada individu, dan kenapa ada yang menjadi penyakit mental tapi ada yang mengalaminya sekali dua je, okey je, ada yang alaminya terus seumur hidup dia recurrence. Jadi bagaimana untuk kita mencegahnya dan kenapa perkara ini berlaku macam ini? Doktor, silakan. Okay, kita faham the concept of panic attack tu kan. Panic attack ni, dia punya nama dia attack. Dia datang dengan, mau cakap apa, dengan melulu, dengan tanpa kita, datang dengan, daripada dia mula datang sampai kita tahap ke peak tu, cepat. Dia panggil, dia punya term tu crescendo effect, zoop macam tu. And then, dalam masa 5 ke 15 minit, zoop macam tu. Dan dia akan bertahan, dia akan bertahan lebih kurang dalam half an setengah jam, dia akan hilang. Apa tanda-tanda tu? Semuanya physical, anything. Jantung laju, lepas tu dia rasa susah nak nafas, rasa tersekat, rasa perut meragam butterfly in the stomach, rasa nak meloya, nak muntah, rasa nak ke bilik air, rasa berpusing, rasa macam tangan seram sejuk, rasa lemah, rasa kaki lemah, nak jatuh, nak pensan. Itu dia ada 16 simptom yang tak semestinya semua, tapi dia ada. Apa saja tu boleh dapat, dan lepas tu dia ada pemikiran yang dia mungkin dapat penyakit yang bahaya, sakit jantung, dapat stroke, dapat ni, dan dia rasa macam dia akan lost dia punya mind. Dan last kali dia akan rasa dia akan mati. Dan kebanyakan mereka alami itu dalam masa half an hour dia hilang. Sebab itulah gegas pergi ke klinik, ke hospital, lepas itu tunggu punya lama, lepas buat ECG, buat investigation apa, semua normal. Lepas tu dia biar, betul tadi rasa sakit sangat, tadi tengok semua normal. Itu panic attack. Lepas itu dia selalunya takut nak dapat lagi panic attack itu. Bila panic attack itu berlaku tanpa ada apa-apa trigger pada permulaannya, tanpa apa-apa sebab, dan dia berlaku kerap dan berlaku lebih daripada 6 bulan selalunya, kita panggil itu panic disorder.
Macam Puan Anita adalah bekas pejuang panic disorder. Panic attack juga boleh berlaku untuk penyakit anxiety, contohnya social anxiety disorder, social phobia. Mereka yang amat tidak selesa berada di tempat yang mana mereka itu akan di, people akan judge dia, people akan tengok dia, people akan bagi feedback tentang diri dia tu, dan so, selalunya bila dia perlu bercakap di tempat khalayak ramai, bila dia perlu bersosial itu, itu yang dipanggil social anxiety. Dia bukannya, itu yang selalu kita kata antisocial tu, itu personality. Yang ini bukan antisocial, dia social anxiety, social phobia, dan dia orang mungkin dapat panic attack bila terlalu kuat sangat, bila dia orang terpaksa tiba-tiba saja diminta bercakap ke hadapan, kemudian oh ramai orang dan dia takut orang akan nampak dia punya muka dah berubah padahal orang tak perasan pun, dia punya persepsi yang buatkan dia dapat itu. Dia boleh dapat juga panic attack apabila dia berhadapan dengan benda yang menakutkan, kita panggil specific phobia. Contohnya kalau dia takut dengan ular, dia takut tempat tinggi, dia takut dengan tempat macam keadaan tertutup, dia takut dengan tempat terbuka, bila dia takut dapat panic attack dia tak boleh lari, kita panggil agoraphobia. Takut naik kapal terbang, tapi tak ada pula, tak pernah pula orang takut yang buat rasuah, tak ada pula lagi. Kalau bagus kalau ada kan satu macam tu. Jadi kita panic attack datang bila kita berhadapan dengan spesifik situasi ataupun spesifik benda, kita panggil spesifik fobia. Orang yang dapat depression boleh tak dapat panic attack? Boleh. Orang yang ada PTSD, dia berhadapan dengan benda yang buatkan dia orang hilang nyawa tu, macam accident ke disaster ke apa, dapat panic attack. Boleh, boleh. Jadi macam Anita cakap tadi itu, panic attack adalah symptoms dan kita kena lebih lanjut lagi bila kita nak tahu apakah kemungkinannya penyakit-penyakit. Kalau dapat sekali saja disebabkan tiba-tiba orang kata dia ni positif swab test padahal tak positif pun, takut dia dapat panic attack sekali tu saja, memanglah boleh. Tetapi kan kita kena ingat, mereka yang pernah ada panic attack ini, selepas itu mereka sentiasa tidak selesa kerana takut dapat lagi panic attack itu. Itu yang kita panggil anticipatory anxiety. Itu yang buatkan hidup diorang dah tak sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. Jadi itu sebab kenapa kita dapat benda ni. Sebenarnya mereka yang ada panic attack, yang develop panic attack ni, kebanyakannya mereka ini adalah orang kata apa, ciri-ciri untuk membuatkan mereka lebih tinggi risiko untuk dapat panic attack. Selalunya mereka ni apa? Mereka mempunyai level anxiety yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain. Mereka ini selalunya perfectionist. Mereka ini pernah ada past history of trauma. Mereka ini pernah ada upbringing yang macam mana. Mereka ini selalunya very sensitive dengan perubahan badan mereka, symptom, physical symptoms. Sebab itu bila berlaku perubahan, mereka akan satu tahap yang kita panggil catastrophic reaction. Dia punya tu lah, itulah mula dia fikir lah, oh, tadi macam Anita cakap, ada orang tu dia ada macam ada floater, ada semua tu. Dia dah fikir dah, oh dah lepas ni mesti dia tak boleh nampak lagi ni. Dia Google pula, dia Google kata, siapa nak ada floater ini 5 tahun lagi akan buta. What if I will be, oh habislah, habislah. Ha, jadi lepas tu dia buat apa? Masuk forum. Forum kata, yelah, I pun ada pengalaman ni apa semua. Tadi Alia kata, kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita wangi. Kalau kita kawan dengan orang jual belacan, kita busuk macam belacan juga. Jadi waktu kita belum stable lagi, ada anxiety, tolonglah jangan join forum-forum tu dulu. Janganlah dulu. Ha, the idea is the importance of the impact of the surrounding on earth yang kita kadang-kadang kita tidak perasan. Ya? Mati macam macam tadi kan, kenapa yang macam tadi Alia kata, lepas dia dah sedar yang dia lesson dia dah mati, tetapi kenapa anxiety tu tak hilang? Agak-agak kenapa Alia? Kita boleh faham juga kenapa, sebab rasa bersalah lah. Macam manalah aku boleh lupa? Macam manalah aku lalai sangat ni? Ha, lepas tu dia rasa, oh, lepas tu kan otak akan ingat balik peristiwa-peristiwa lepas yang dia telah lalai dengan banyak kalinya. Jadi itu yang dia, kalaulah kita tu ada risiko untuk nak berfikir banyak, tak boleh let it go, kita dah mula dah tinggi kita punya anxiety dan berlakulah satu benda tanpa kita sedar, indirect trigger macam Anita cakap, dapat panic attack, lepas tu habislah.
dia akan preoccupied dengan panic attack itu sendiri. Kecualilah kita berjaya untuk kita buat apa? Menenangkan diri kita. Ataupun kita ada environment sekeliling yang boleh menenangkan kita. Dan sebab itulah pentingnya untuk kita ada very good support system. Tadi Anita kata kan, memang untuk belajar macam mana buat exercise. Kita buat breathing exercise. Jadi kita tak tunggu sampai dapat sakit jantung baru kita pergi jogging untuk exercise. Jadi kita kena practice, Alia. Janganlah tunggu sampai dah dapat panic attack baru nak buat breathing exercise. Kot, buatlah breathing. Kenalah belajar skill-skill untuk kita buat breathing exercise sekarang. Dan lagi penting ialah kita practice breathing exercise itu waktu, jangan waktu nak dapat panic attack. Tak jadi panic attack tu, dah takut breathing exercise, dia gelak aje. Panic attack gelak kalau kita breathing exercise waktu tu baru nak belajar. Jadi belajar sebelum panic attack. Contohnya macam mana? Kita guna waktu macam mana? Kita drive pergi ke traffic light. Waktu traffic light tu, practice breathing exercise. Jadi kuranglah rasa menyampah kenapa setiap kali kita situ traffic light semua merah. Sampai traffic light pun tak kesian kat kita kot. Nah, waktu tu practice breathing exercise. Jadi bila the real panic attack datang, kita boleh gunakan sebab kita dah practice dah sebelum tu. Jadi benda itu yang kita kena buat. This the kind of exercise that we have to do. Jadi kalau kita treat mental illness, kalau kita treat penyakit mental sama dengan kita untuk penyakit-penyakit fizikal yang lain, kita sebenarnya follow the same strategy. Kita kena fokus lebih banyak tentang prevention, tentang apa yang kita boleh buat untuk memperkuatkan. Ha, jadi macam Anita kata, selepas dia dah belajar, dah kenal panic attack itu macam mana dia dah kenal, dia masih lagi dapat, tetapi dia bukan satu ancaman. Sebaliknya, panic attack itu menjadi satu reminder, ingatan untuk dia apa? Janganlah duk terima semua undangan-undangan nak bagi talk, tolonglah kurangkan. Janganlah nak ambil projek apa semua ni, tolonglah cakap. Tolonglah kata no sikit, ni sebut yes, yes, yes. Ustaz Muhammad no terus. Itu Alia, Dr. Aziz, dia yang terima semua. Jadi sebab dia tak ada panic attack. Sumpah sampai penuh. Okay, jadi apabila kita dah kenal diri kita dan kita dah kenal apa symptoms kita dan kita dah instead of jadi lawan, kita jadi kawan. Tapi kawan yang kita tak suka sangat lah, kalau boleh janganlah main selalu. Kita kalau boleh tak nak jumpa pun, tapi kalau dia datang, kita jamu apa yang ada. Itu dia. Terima kasih Doktor. Wah, macam tu dia punya analogi dia. Jangan sampai jadi, kalau tak nanti dapat catastrophic reaction tu. Jadi saya rasa sama macam main api juga lah ya Dr. Asli, kiranya kecil-kecil jadi kawan, dah besar jadi lawan. Macam tu. Okay. Jadi bagus. Nasib baik Alia cakap pasal main api. Sebabnya anxiety ini bukanlah, kalau kita dapat control anxiety, especially untuk mereka yang very perform very well, heightened anxiety untuk orang yang main api tu, dia kalau dekat circus yang main api, dia dah anxiety dia menjadi satu untuk dia perform even better. Athlete yang dia push tu, dia jadi better sebab dia punya anxiety tu has been converted into a best friend. Tapi kita ni yang tak mampu nak practice yang tinggi-tinggi macam tu, tak payahlah nak berhajat nak jadikan anxiety kawan kita. Tak payah. Kita, tapi kalau kita mampu main api dan gunakan permainan api sebagai punca pendapatan, buatlah. Tetapi kalau tidak, kita menggunakan api untuk memasak, untuk pergi camping. Kalau tidak, tak payahlah. Kalau kita tahu kita ni sikit sangat dah panas pun dah mengelupur, tak payahlah bermain api. Itulah, kalau kita faham diri kita, siapa kita, karakter kita macam mana, suka api ke benci api, kita boleh gunakan api itu bila diperlukan dan jauh bila api itu sudah jadi ancaman. Jadi keynya Doktor, kalau kesihatan mental ni memang prevention juga yang better. Prevention dan juga practice square breathing ke guided imagery ke apa-apalah latihan pernafasan, supaya nanti bila dah jadi, time tu dah kalut, dah tak jadi dah lah kan. Try macam mana pun memang traffic light ke hijau ke kuning ke orange ke, tak lepas juga Doktor. Traffic light merah apa, redah aja. Kalau orang ada anxiety dia tak tunggu, dia tak tunggu hijau. Betul. Baiklah, okay, sekarang kita beralih kepada Ustaz Muhammad Nur. Jadi saya nak tanya sikit, apakah
kalau Ustaz mungkin ada statistik ke data-data yang mungkin boleh menyokong mereka yang menggunakan pendekatan agama ni untuk mencegah daripada mendapat penyakit mental ataupun kebimbangan yang melampau. Dan mungkin Ustaz boleh sharekan sedikit amalan yang Ustaz sendiri lakukan ataupun ada peer yang Ustaz rawat lakukan rutin harian yang untuk atasi isu kesihatan mental ni. Silakan Ustaz. Ustaz start mute. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama sekali, kalau kita nak lihat kepada aspek rawatan agama ni, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Nabi pernah kata, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Cinta pada dunia adalah akar ataupun kepala segala masalah. Okey. Kita biasa dengar benda ni dekat masjid-masjid. Bahkan kalau kita tanya mereka-mereka yang datang daripada agama lain pun, padri-padri mereka, sami-sami kan, saya rasa mereka akan setuju dengan benda ni. One of the root problems of the human race is materialism. Kita cintakan dunia, kita cintakan harta, kita cintakan nama, kita cintakan makan, minum, kahwin dan sebagainya. Rupanya ada statistik tentang benda ni. Telah hampir 22 buah kajian telah dilakukan yang menunjukkan perkaitan rapat antara depression and anxiety dan kaitannya dengan sikap materialism. Maksudnya apa? Golongan yang ada kecenderungan yang lebih besar kepada sikap cintakan, kita kata cinta dunia ni, cintakan kebendaan, mereka lebih vulnerable. They are more exposed to having that. Okay. Bukan saya nak kata semua orang yang ada anxiety ataupun depression itu mereka cinta dunia. Tak. Okay, ada orang yang ada punca-punca lain. It's multifactorial seperti mana Dr. Hazli dan Puan Anita kata tadi. Tetapi kajian, 22 kajian ni saya nukil daripada The Lost Connections daripada Johan Harry. Dan juga boleh pergi ke American Psychological Association, APA. American Psychological Association juga mengatakan perkara yang sama. Ada correlation. Ada correlation. Jadi bukan orang agama je cakap benda ni. Tetapi pakar-pakar psikologis yang mungkin bukan beragama, tidak beragama sekalipun mengakui ada perkaitan. Jadi bila, sebab tu kalau kita lihat nabi-nabi ataupun ahli-ahli falsafah ataupun mereka-mereka yang mengasaskan agama sepanjang sejarah, kita tengok mereka akan cakap benda sama. Mereka akan cakap bahawa mental is a problem. Walaupun sebahagiannya mungkin melampau sehingga membuang kebendaan terus, ada yang terus tak pakai baju, ada yang terus tak makan, tak minum, tak tidur, tak kahwin, itu pelampauan. Tetapi ada kesepakatan di situ bahawa benda ni dia boleh mengganggu rohani kita, boleh mengganggu kesihatan jiwa kita. Jadi apa yang diajar oleh Islam dan agama-agama yang seimbang, ya, yang moderate, yang mengajarkan supaya kita mengawal. Sebab tu bila saya kata rawatan Islam ni membantu, antara rawatan yang dilakukan adalah mengurangkan cinta dunia dan takut mati tu. Mengurangkan cintaan kepada dunia. So automatically bila buang cinta dunia, bila kurangkan cinta dunia, automatically you punya materialism akan berkurangan. Dan materialism ni bila berkurangan, your vulnerability kepada anxiety dan depression tu akan berkurangan sama. So that is the logic. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ciri-ciri orang-orang yang dianggap sebagai the friends of God ataupun awliya Allah, dia ada dua ciri, iaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada takut dan mereka tidak ada sedih. Kalau kita tengok takut tu apa? Takut tu akar kepada anxiety lah kan? It's fear. Tahu tak? Dan sedih tu apa? Depression. Sedih yang tidak terkawal jadi kemurungan. Kan? Fear yang tidak terkawal jadi anxiety. Sedih yang tidak terkawal jadi kemurungan, depression. Jadi, awliya Allah ni maksud dia mereka yang ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang mereka mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai mereka, akan hilang dua perkara ini. Akan hilang depressionnya, akan hilang anxiety. Atau kalau tidak hilang pun, mereka sudah ada kemampuan yang lebih baik untuk cope with it. Ya, sebab orang-orang soleh sepanjang sejarah pun ada sedih, ada takut. Tetapi they are able to cope with it. Dan seperti mana Dr. Hazli kata tadi, mereka berjaya menggunakan kebimbangan mereka itu, bahkan kesedihan mereka itu, untuk kebaikan. For goodness. So, itulah sebahagian yang saya boleh jawab. Sebab waktu pun dah suntuk kan.
Ustaz, pada masa yang sama kan, mereka yang kata apa, macam spiritually heightened spiritual pun, diorang pun ada masa-masanya, diorang akan juga ada sedikit ke ada kecemasan, ada keburungan untuk mempertambahkan, untuk mempertingkatkan lagi darjat mereka kan Ustaz? Betul. They use it for their own good. Dan untuk diorang membantu orang lain juga. Betul. Setuju. Saya setuju. Terima kasih Ustaz atas kongsian tadi. Jadi kepada siapa yang dah dengar banyak tips-tips daripada kita punya panel-panel terhebat ya. Kita ada semua aspek insyaAllah. Daripada Puan Anita, pejuang sendiri, kita ada Dr. Hazli daripada aspek klinikal dan juga Ustaz daripada aspek spirituality. Jadi saya nak galakkan kepada penonton kita di rumah, di kita punya Facebook live sekarang, boleh ajukan semua soalan yang anda ada, sila utarakan di chat box dan kami akan cuba tanya kepada panel-panel kita. Jadi saya mulakan dengan soalan pertama kita ada untuk Puan Anita daripada Zazli Haji Mat Nasir. Soalan beliau adalah, apakah perkhidmatan yang ditawarkan dan apakah homepage MIASA yang berkaitan dengan kesihatan mental, insyaAllah. Oh, okay. Alright, homepage MIASA www.miasa.org.my dan perkhidmatan kami ada pelbagai, kita memberikan fokus kepada whole life approach, walaupun kita ada juga mental health assessment, kita ada buat therapeutic assessment, kita ada therapy daripada clinical psychologist dan sebagainya, tetapi itu sebagai salah satu pendekatan yang orang kata holistic, kita ada solution untuk semua. Tetapi kita ada peer support. Jadi apa yang tempat lain tak ada yang kita ada, lebih mudah saya terangkan. Jadi kita ada peer support, jadi sokongan daripada mereka yang dah melalui proses penyembuhan. Kita ada kumpulan sokongan yang kita dah jalankan banyak kali daripada tahun 2017. Kita juga dah membuat banyak kumpulan sokongan di tempat-tempat kerja. Kemudian kita ada counseling, kita ada spiritual therapy, kita ada art therapy, kita ada expressive dance therapy untuk wanita. Kita juga ada supported employment dan juga job placement dan juga crisis management untuk mereka-mereka yang di dalam krisis perlukan bantuan, konsultasi dan sebagainya, ataupun anda di rumah mungkin rasa tidak mampu untuk keluar, mungkin tinggal keseorangan seperti ramai ya individu yang reach out kepada MIASA, perlukan bantuan ya disebabkan oleh pelbagai ya situasi dan permasalahan, kita boleh datang ke rumah anda dan membantu menemani anda. Jadi ini adalah antara mungkin perkhidmatan-perkhidmatan yang tempat lain tidak ada, tetapi kami sediakan insyaAllah di MIASA untuk anda semua. Okay, terima kasih Puan Anita. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan bantuan ke ataupun sekadar nak tanya untuk rakan ke untuk ahli keluarga, boleh visit MIASA punya laman laman web dan banyak servis-servis yang ada di situ, boleh terus book pun boleh. Okay, jadi seterusnya saya ada soalan untuk Dr. Hazli daripada Nurul Asni Muhammad. Dr. Hazli, on average berapa lama yang diambil oleh individu untuk pulih dan bagaimana untuk memastikan condition tidak relapse? Okay. Jadi kan macam Anita cakap, bila datang untuk mendapat rawatan tu, nak baik tu amboi cepat. Padahal dia nak ambil masa untuk nak datang tu bertahun-tahun. Nak baik 5 minit. Nah, nak kena sepak, sepak pun tak dapat secepat tu untuk baik dia. The whole idea is, kita nampak tak, bila anxiety macam panic attack datang apa semua tu, proses untuk nak develop benda itu panjang. Dan, tapi bila datang yang teruknya tu, mungkin sebulan, dua bulan. Ya, yeah, itu pun sebulan, dua bulan. Tetapi kan, persepsi kita, bukannya saya kata pada pesakit je, semua pun kalau kita dah sampai tahap yang kita nak dibantu tu, maknanya kita dah teruk sangat dah. Orang kata apa, dah hampir ke hujung nyawa dah pun. Jadi waktu tu kita memang perlukan cepat sebab dah kritikal kan. Sebab itulah, jadi kita kena memberi, dia punya urgency tu memang betul. Dan kita kena memberi harapan. Tetapi pada masa sama, kita kena memberi tahu the reality of the process of getting better. Sebab
Proses itu pun tu yang saya tak boleh nak highlightkan macam mana lagi. Yang pentingnya adalah assessment, pemeriksaan daripada pakar-pakarnya, pakar dari segi psikologinya, pakar daripada ustaznya, pakar daripada mereka yang life experience-nya, maksudnya macam tu. Jadi daripada klinikalnya, selepas kita buat assessment, kita dapat dah satu kita panggil treatment plan. Treatment plan itu bergantung kepada individu tersebut, dia punya kata apa, tahap sakitnya dan bagaimana supportnya, bagaimana personaliti orang itu membantu untuk proses penyembuhan. Jadi kita kena ambil kira ke semua itu. Ya, sebab itulah daripada aspek biological, psychological, social and spiritual. Kalau tidur semalam 2 jam, 3 jam saja, bandingkan dengan orang yang tidur malam dia masih lagi 6 jam, mestilah kita ambil masa yang berbeza kan pula kan. Tambah pula, kalau orang yang itu pula dia ada isterinya ataupun suaminya yang tolong picit-picit untuk dia tidur. Ini kalau dia tu tak ada siapa yang picitnya tu pula kucing dia pula. Ha, jadi kita tahulah tahap yang ambil masa juga. Jadi sebab itu, kita kena individual assessment dan part treatment plan. Tetapi katalah, tapi saya tahu juga berdasarkan kepada kajian-kajian yang kita tahu, kalau kita kata typical orang ada kemurungan, typical orang yang ada panic disorder, typical maksudnya macam mana dah berapa lama dia dapat sakit, dia dapat dan dia punya support dan kita dapat ada trigger dia, ada sebabnya. Kadang-kadang penyakit ini tak ada sebab apa pun, dia dapat juga. Boleh juga, dan itu kadang-kadang lagi susah. Sebab kita tak ada apa yang buatkan. Tak ada financial problem. Tak ada problem dekat rumah, dekat tempat kerja. Bos dia very good. Tapi kenapa dia dapat symptoms tu? Kerana sakit datang, kadang-kadang kita tak tahu underlying dia tu, kita pun tak nampak. Jadi selepas kata typical, orang itu ada kemurungan contohnya. Saya untuk ubat itu jalan 2 minggu pertama side effect saja. Sebab itu kita kena bantu bagi kurangkan kesan sampingan ubat. Kemudian tunggu 4 minggu. Tunggu lagi 4 minggu. Baru 2 bulan baru tengok kalau ubat tu berkesan. Kita ada banyak ubat yang kita kena, kalau tu tak berkesan, bayangkan lagi berapa lama kita ambil. Itu belum lagi kita nak refer pula untuk pergi jumpa klinikal psikologis. Dah, kalau dah habis, dah nampak improvement a lot tapi not fully recovered, kita refer lah pula kepada kaunselor yang mana isu rumah tangga ke mungkin ada. Isu dengan dia punya confident levelnya. Macam mana dia untuk nak interaksi dengan orang selepas dah berbulan-bulan asingkan diri daripada orang-orang ramai dan kawan. Benda itu kan perlu. Jadi rawatan itu kena kita plan betul-betul. Dan orang yang memberi rawatan itu mungkin berbeza, tidak semestinya pada masa yang sama. Sebab itulah pentingnya kita mendapatkan pemeriksaan. Jadi pada soal dalam, saya selalu akan bagi tahu kepada majikan, sebab majikan bila dia hantar pekerja dia untuk kita bantu, amboi, dia rasa macam kita ni kita ni akan selesaikan semua isu dia tu. Kalau maksud dia, tapi dia yang tak sedar yang buatkan dia punya employee dia tu stress, depressed sebab dapat bos-bos yang toksik. Kalau kita buang semua bos tu, selesai apa semua masalah. Kalau boleh lah. Tapi tak boleh kan. Jadi selalu saya akan kata, bagi saya lebih kurang 6 bulan. 3 bulan pertama kita tengok, kita buat assessment. 6 bulan daripada tu. Sebab itu, prolonged illness leave up to 2 years. Prolonged illness leave kita boleh gunakan. Tapi kadang-kadang kita takut. Takut nak ambil. Nanti apa punya persepsi majikan pula. Tadi ada HR pun kadang-kadang tak faham tentang apa yang hak-hak yang ada ni. Macam Anita pun kata, macam pekisu pun ada. Dia boleh bantu apa semua itu. Jadi inilah pentingnya untuk kita create the awareness. Kita tahu dan kita tengok apa perkhidmatan yang ada. Ada, tapi kadang-kadang untuk nak mencari perkhidmatan itu, untuk buatkan kita kadang-kadang penat. Nak pergi sana, tak tahu nak pergi sini, tak ada orang bantu. Dah lah kita ni mentally not strong. But we have to be mentally strong to get assistance for our mental health. Kesian kan? Sebab itulah kita ada MIASA. Kita akan, harapnya nanti kita akan ada banyak lagi. Kenapa? Bukan saya nak kata perkhidmatan yang disediakan oleh government, oleh hospital kerajaan apa tidak bagus. Bagus, tapi diorang terlalu banyak, diorang punya workload yang diorang kena hadapi. Dan sebab itulah kita kena saling bantu-membantu.
dan dan benda ini boleh dilakukan kalau apa? Kalau again, kalau kita kenal awal lagi, kita elakkan untuk komplikasi dan yang lebih penting sama-sama membantu. Saya suka Miasa punya tagline baru, sama-sama support. Ha, sama-sama support, sama-sama kita sokong. Ha, kenapa tak sama-sama sokong, sama-sama support, best you know. Ha, campur-campur, malulah nak ada orang putih sikit. Ha. Alia, yes, saya. Ada soalan Alia tu Ustaz terlupa nak jawab, soalan nombor 2 tu. You ada silakan silakan Ustaz. Ah, dah memang alang-alang nak bertanya pada Ustaz, silakan Ustaz. Yeah. Okey. Cadangan-cadangan saya, apa yang boleh dibuat ya? Apakah amalan-amalan keagamaan yang boleh dibuat untuk membantu kita coping dengan anxiety, dengan depression, kebimbangan, ketidakpastian kita? Perkara yang saya sering cadangkan adalah wajib ada tadabbur, ya? Tadabbur Al-Quran. Okey, ini bagi orang Islam lah. Bagi orang bukan Islam, you have your own text, you have your own books, ya. Mesti ada tafakur, berfikir tentang kata-kata dan kalam Tuhan. Saya nak cadangkan satu ayat ni. Saya rasa jarang kot kita dengar ustaz-ustaz cadangkan ayat ni. Biasanya orang cadangkan ayat kursi, biasanya tiga kul. Saya nak cadangkan surah Al-Hadid, surah nombor 57, ayat 20-23. Okay? Ayat 20-23 ni bagi saya is a snapshot, ya, kepada kenapa kehidupan manusia begini, untuk apa dan kenapa Allah buat macam tu. Kenapa kita sedih, kenapa kita bimbang dan kenapa Allah buat kita begini dalam kehidupan ni. It's a snapshot, beautiful, from verse 20 to verse 23. Tapi jangan baca macam baca jampi, kan? Ustaz, saya anxiety ni Ustaz, saya nak kena baca ayat. Apa Ustaz? Dia bukan macam tu, dia sama juga macam breathing exercise. Waktu kita tengah biasa, tengah relax, tengah tenang, you have to start practicing it. So bila tengah tenang, bila tidak ada masalah, you kena tadabbur 20-23 ni. Tadabbur ni maksud dia you kena faham every single word. You have to understand the meaning. Lepas tu amalkan, setiap hari baca, internalize, tengah memandu baca and internalize it. It's not from the letters, it's from the meaning, it's from the content. Dia adalah daripada isi dia sebenarnya yang akan masukkan satu bentuk ubat ataupun healing process yang awak tak nampak sebenarnya dalam jiwa. Itu pertama sekali. Nombor dua, pastikan setiap hari ada plan untuk buat baik kepada orang. Okay? Kadang-kadang kita dalam hidup kita sehari-hari, kita terlupa nak buat baik kepada orang. Mungkin kita hanya fokus kepada aku nak apa hari ni, aku nak makan apa, aku nak pergi mana, pukul apa aku nak balik, pukul apa aku nak tidur. Aku, aku, aku dan aku, aku dan aku, aku dan aku. Itu pun penyakit akuism, kan? Anania kita kata, keakuan. Mesti ada satu kebaikan yang kita buat kepada orang satu hari. Kalau tak pernah buat, tak ada nak buat, fikirkan apa baik aku nak buat hari ni, eh? Dan siapa yang akan menjadi mangsa aku? Asal dia mangsa kebaikan lah. Siapa yang aku boleh tolong, siapa yang aku boleh buat baik. Mesti ada satu. Because helping people heals us. Membantu, helping heals. Ini pun boleh jadi tagline biasa mungkin lagi beberapa tahun. Kan? Helping heals. Menolong orang itu merawat diri kita juga. Dan yang terakhir sekali, Allah kata inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesusahan ada kesenangan. Bersama, eh, bukan sebelum, bukan sedang, bukan selepas kesusahan. Bersama-sama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Maksudnya bila kita ada menghadapi krisis, depression, kemurungan ataupun anxiety dan sebagainya, cari apa peluang yang boleh datang daripada krisis itu. Apa kesenangan yang terhasil daripada krisis itu? Ada, dia mesti ada punya. Dia mesti ada. Falsafah Cina pun ada. Tak silap saya, Wei Ji ke apa, saya lupa. In every crisis, there's opportunity. Okay? So, agama ajar kita buat perkara itu juga. Dalam masalah yang kita hadapi, cari apa rahmah, apa hikmah, apa kebaikan yang akan terhasil. Kadang-kadang kita tak cari, itu yang tak jumpa. Bila cari, akan jumpa nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi, sama-sama support. Saya dah ada tiga hashtag dah ni. Sama-sama support, sama-sama tadabur, helping heals. Macam tu. Terima kasih Dr. Azli, terima kasih Ustaz. Jadi untuk soalan kita terakhir lah ya, saya ambil daripada soalan terakhir daripada kita punya penonton. Sekaligus untuk wrap up lah kita punya session hari ni, kepada Puan Anita, soalan daripada Sabrina Syukur. I can relate with Puan Anita's experience since I have panic attack when something doesn't go the way I want it to be. The key there, something doesn't go the way she wants it to be. How to control or cope with it? Dan sekaligus Puan Anita, saya mohon jika Puan Anita mungkin boleh beri kata-kata semangat sikit dan juga
saya kata advice lah boleh kata kepada daripada seorang pejuang kepada peer yang lain, insyaAllah. Silakan. Okay, boleh. Terima kasih, Alia. Not everything that we want will go our way, that is for sure kan. This is life. Jadi mungkin itu juga yang menimbulkan banyak perasaan anxiety ataupun anxiousness, fear dan sebagainya. Tambahan lagi kalau kita ni memang perfectionist lah, dan ini adalah ujian in itself sebenarnya. Bagi saya, seperti apa yang saya dah kongsikan tadi, yang paling penting apabila berlakunya emosi-emosi yang melampau ini, luahkanlah kepada individu yang kita percayai. Kita nak meluahkan ni, kita jangan main luah dekat siapa-siapa je, because how the person responds will affect what happens after. Jadi yalah, yang penting orang yang kita luahkan itu, you know, when holding space can validate, okay, can validate apa yang kita lalui, coming from a place of empathy and compassion. Jadi bagi saya itu sangat penting lah. Saya pun sebenarnya belajar bahawa empathy ni boleh, kita boleh pelajari daripada Dr. Azli sebenarnya, sebab saya sendiri pun tidak belajar tentang empathy. Saya, bagi saya ia adalah hadiah yang Allah SWT berikan kepada saya bersama-sama ataupun seiringan dengan penyakit mental ini. Tapi apa yang saya lihat daripada komponen empathy yang ramai orang tidak ada sebenarnya adalah the ability to sense what that person needs from us. Kerana kita sebagai manusia, saya juga, you know, kita mudah sebenarnya menghukum, juga mudah memberikan ataupun mahu memberikan nasihat, walaupun kita ni kurang ilmu ya dan kurang pengetahuan tentang sesuatu perkara. Jadi apa yang kita patut lakukan sebenarnya adalah bersedia untuk mendengar untuk orang kata listen to understand, untuk cuba memahami sebenarnya. Dan salah satu skill juga yang kita perlu ada adalah mindful listening ya. Mindful listening bagi saya sangat penting, kerana apabila kita mendengar, bertanyakan juga soalan supaya orang yang meluahkan itu tahu bahawa kita faham apa yang beliau cuba luahkan ataupun ceritakan kepada kita, and they feel validated in the process of expressing what they are going through. That in itself can help sebenarnya to reduce a lot of anxiety, anxiousness dan sebagainya, dan juga boleh membantu untuk menyelamatkan nyawa seseorang individu. Apa yang kita perlu fahami juga ya, kerana hari ini kita tak sebut pasal suicide prevention, tetapi suicide is 100% preventable ya. Jadi please hold space. Kalau kita melihat ada perubahan ya daripada segi tingkah laku ataupun emosi seseorang itu, tolonglah reach out to the person, hold that space so that the person can express what they're going through. Kerana ramai daripada mereka yang berlakunya percubaan untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri yang survive ya, memberitahu bahawa sebenarnya mereka tidak ada tempat untuk menceritakan, tidak ada individu yang membantu, maka mereka merasakan bahawa there is no way out sebenarnya. Begitu juga orang yang ada anxiety, apa sahaja penyakit mental sebenarnya. Kerana bila kita di dalam keadaan yang kesakitan yang teramat sangat, di mana orang lain tidak dapat melihat cabaran tersebut, sukar untuk kita nak meluahkan itu satu, tapi sukar untuk kita melihat orang kata jalan keluar. Dan kalau kita menceritakan, mungkin orang yang kita orang yang membantu kita itu dapat memberikan satu perspektif yang berbeza ataupun melihat daripada a different lens yang memberikan kita jalan keluar tersebut. Jadi itu yang penting. Okay, untuk nak memberi kata-kata semangat ya kepada pejuang-pejuang yang lain, saya ada tulis sebenarnya sebab kali ini saya tak nak miss. Jadi insyaAllah ya, kalau saya boleh kongsikan adalah yang paling penting, when you are in any difficult situation, crisis, emergency, please know that this moment will pass. It will pass. Trust me, okay. Mungkin kita rasa perit, mungkin kita rasa suka, mungkin tak nampak jalan keluar, mungkin rasa gelap gelita, mungkin rasa dalam satu, orang kata in a very deep and dark hole, but trust me, it will pass, okay. Sebab tu the test with a mental health condition is also a test of endurance sebenarnya. Endurance kena tinggi bila kita melalui penyakit mental ni. Willpower kena tinggi bila kita melalui penyakit mental. Kekuatan semangat itu mungkin hari-hari bila kita nak lawan, makin lama kita rasa makin penat. Mungkin kita rasa macam deteriorate ya daripada segi willpower, daripada segi energy. Tetapi sebab itulah orang-orang lain di sekeliling harus memberikan, you know, a lending hand untuk menguatkan kita juga sebenarnya. Okay, so that's one. Talk to someone, of course, that's the other thing. Learn about your symptoms, okay? Learn about your condition, about the root cause. Ini penting sebenarnya, sebab selagi kita tanam, selagi kita suppress, selagi itu apa sahaja isu,
tak akan boleh diselesaikan sebenarnya, okay? Because we cannot keep on, apa kita panggil, kita plaster je luka kita, dia tak boleh sebenarnya. You need to heal the wound. Jadi apa sahaja yang kita lalui, kita kena orang kata terbuka untuk meluahkan, bercerita macam Dr. Zee katakan tadi, berjumpa dengan pakar, therapist, counselor untuk kita luahkan, and we go through that treatment plan and adhere to it, okay? Kita tak perlu rigid. Seperti apa yang Dr. Aziz juga katakan tadi, ada bukan ni nak kena berjumpa dengan semua pakar-pakar ni dalam masa yang sama, tetapi mengikuti plan tersebut and do what works best for you. You do you, okay? Ini penting. Okay, dan kemudian ni juga don't benchmark yourself with others, ya. Kalau tak, kita akan rasa frustrated. Sebab tu tadi ada soalan tanya Dr. Azli, berapa lama nak melalui proses penyembuhan? Berbeza, semua individu berbeza sebenarnya. Saya dulu pun membuat kesilapan yang sama. Ada kawan saya ada penyakit mental, dan beliau apa, melalui proses penyembuhan 6 bulan dah baik. Saya pun benchmark diri saya 6 bulan. Apabila 6 bulan saya tak baik, saya akan rasa, saya persoalkan lagi, kenapa aku tak baik lagi, kenapa aku tak baik lagi. Please don't do that. Everyone is different. Apa ni, punca-punca kita mendapat penyakit mental berbeza, kita punya faktor persekitaran berbeza, sistem sokongan kita berbeza, personality kita berbeza. Jadi jangan benchmark yourself, okay? So this is very very important. And of course tadi saya ambil balik apa yang Dr. Zee katakan tadi, do not be afraid to seek for second, third opinions, okay? Mungkin pakar psikiatri pertama yang kita jumpa, kita tak selesa, mungkin kita rasa individu itu tak mempunyai empathy contohnya, tak apa, it's okay, everyone has their own strength and limitation. Kita berjumpa pula dengan pakar yang lain, boleh berjumpa, boleh ke Alam Indah, boleh jumpa Dr. Azli dan doktor-doktor yang lain juga, saya promote pula Dr. Azli. Jadi ini juga penting, ya. So don't be afraid to seek for second, third opinion. Dan lagi satu, kalau kita juga merasakan mungkin, ya, kadang-kadang ibu bapa berkata, oh ni gangguan lah, ni saka dan sebagainya, it's okay. If you've already gone through the medical punya perspective, boleh pergi berjumpa dengan perawat-perawat dan ustaz melakukan. Kerana macam mana pun penggunaan ayat-ayat Quran, you know, all these things are healing, it is therapeutic, dan saya menggunakannya sehingga hari ini. Tetapi mungkin as a caution, kalau kita bersendirian ataupun kita tengah membawa kereta contohnya, janganlah pasang ayat-ayat ruqyah, ya, sebab nanti tak ada orang yang boleh membantu kita if anything were to happen. Dan yang paling penting, there is always hope, there is always a way out, and you can recover from it, ya. Treatments, you know, are effective. Ada ramai sebenarnya individu, NGO-NGO, pakar-pakar yang boleh membantu. Sekarang ini lebih banyak tempat-tempat bantuan, talian-talian bantuan dan sebagainya. Yang penting, talian 24 jam yang ada di Malaysia, kita ada Befrienders untuk suicide, kita ada Miasa untuk khususnya kesihatan mental, dan kita juga ada talian kasih ataupun e-kasih untuk penderaan, pembuangan bayi dan sebagainya, penderaan ataupun apa ni, domestic violence. Mereka juga ada talian psychosocial MOH Mercy, only working hours. Jadi sebab tu penting untuk kita mengetahui talian-talian 24 jam 7 hari seminggu, sebab biasanya apabila berlakunya krisis adalah tengah malam and also on hours, kan. Jadi sedikit sebanyak itu yang saya boleh kongsikan, insyaAllah. Terima kasih Alia. Terima kasih Puan Anita. Jadi panjang lebar dah Puan Anita explain tadi apa kata-kata semangat untuk semua pejuang-pejuang yang rasa tak unbearable, kan, tak boleh. Betul. Nak ni, this too shall pass, jangan risau. Dan banyak dah talian kasih, talian semua segala jenis talian tadi, krisis yang Puan Anita telah share, kan. Kami mohon kepada semua yang mengalami simptom dan gejala, silalah dapatkan bantuan mana saja, apa-apa saja cara, sama ada di Miasa, di klinik Alam Indah, dengan berjumpa dengan ustaz secara spiritual ataupun ruqyah, boleh insyaAllah. Jadi seterusnya, kata-kata terakhir buat Dr. Hazli sebagai seorang pakar psikiatri, apa nasihat doktor dan sokongan Dr. Hazli mungkin nak berikan kepada ahli keluarga yang berasa tertekan atau suka untuk membantu orang yang tersayang dalam proses penyembuhan mereka, dan sekaligus saya combo soalan, ada tak penambahbaikan yang doktor rasa perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan ke ataupun mana-mana pihak dalam arena kesihatan mental ni? Silakan doktor. Doktor mute. Ini macam lagi setengah jam baru nak habis ni menjawab soalan tu. Okay. Nak habis ni doktor ni.
Ringkaskan, okey. Jadi apabila salah seorang ahli keluarga kita diuji dengan penyakit, sama ada penyakit fizikal ke, penyakit mental ke, penyakit spiritual ke, itu sebenarnya adalah ujian untuk orang sekeliling mereka. Kerana benda ada yang kita boleh belajar daripada itu. Dan itu sebenarnya apa yang kita perlu, perlu faham kan konsep tu. Tapi bukan bermakna itu mudah. Bukan kalau kita kata ini adalah adalah untuk tujuan belajar, lepas tu semua kesakitan, semuanya pain yang kita alami itu akan hilang. Tidak kan? Tetapi memberi harapan untuk kita terus terus membantu. Tetapi apabila kita sudah sampai limit ataupun tahap yang kita perlu dibantu, tolonglah reach out, tolonglah dapatkan bantuan. Kerana tidak salah, bagi saya mereka yang kuat, mereka yang kuat, mereka yang faham, mereka yang berilmu, itulah mereka itu tahu untuk nak reach out. Kerana apa? Kerana dengan reach out itu, mereka akan dapat satu ilmu baru, satu pelajaran yang baru. Untuk apa? Untuk masa hadapan, mereka akan boleh membantu orang lain. Kerana bagi saya, moto hidup saya ialah hidup untuk memberi. We live to give. Jadi sebab itulah kan kita kena, ini apa yang kita diuji ini adalah salah satu lagi pelajaran yang kita belum lulus lagi. Bila kita lulus, kita tak akan diuji lagi kan? Dan lepas itu kita boleh membantu untuk orang lain yang mungkin terpaksa mengambil paper tersebut, ujian tersebut. Jadi sebab itu selalunya ada, hikmahnya datang selepas itu, retrospectively. Kalau hikmahnya tak ada sekarang, semua orang takkan ambil kertas peperiksaan itu. Kan macam Ustaz kata tadi, hidup di dunia ini untuk kita bawa seterusnya. Ha, sebab itulah kita kena tahu yang dia punya keputusan akhir bukan di sini. Dan kerana itulah kita terus berusaha supaya kita tergolong dalam mereka yang mempunyai tahap kepujian di akhir, di sana. Dan dan itulah yang kita kena ingat, bila ahli keluarga itu pula kita akan mendapat kita punya hikmahnya juga nanti. Jadi harapnya itu memberi harapan untuk mereka terus membantu dan mendapatkan bantuan untuk terus membantu. Nah, itu yang kita kena faham. Dan saya rasa satu benda yang Ustaz cakap tadi, sentiasa ingin untuk membuat baik. Dan bagaimana salah satu benda untuk kita buat baik adalah kita tak perlu banyak untuk memberi nasihat, tetapi kita menjadi pendengar, macam Puan Alita kata. Jadi pendengar untuk memahami, bukan pendengar untuk memberi solusi, dan pendengar apatah lagi pendengar untuk menghakimi. Kita tak nak itu. Dan kita harap kalau kita lepas dengar, kita ucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mendengar apa yang ingin diceritakan dan bertanya ada apa yang perlu dibantu. Tidak perlu nasihat, tidak perlu ada kata-kata semangat yang mereka sudah dengar selalunya. Sebab itulah menjadi pendengar itu kita skill yang kita boleh buat. Macam Puan Anita kata, skill untuk empathy, skill untuk menjadi therapeutic listener, pendengar yang baik. Sebab itu hashtag si pendengar lara. Itu yang kita kena jadilah kalau kita tak boleh buat apa-apa. Dan bagaimana apa yang kerajaan boleh buat, macam-macam lah yang kita tak boleh buat. Tapi bagi saya, kita perlukan satu lagi forum untuk kerajaan, apa kerajaan boleh buat. Tetapi kita tanya diri kita, apa yang aku boleh buat? Jadi kalau aku boleh buat, kita kurangkan stigma. Kita hilangkan stigma dan kita cuba nak memahami dan kita cuba untuk meneruskan perbualan dan memulakan pergerakan, memulakan action untuk kita basmi stigma. Kerana kita tak boleh lakukan seorang, biasa seorang tak cukup, kita kena sama-sama kena sokong, kerana kena bantu. Dan pandemik ini sebenarnya memperlihatkan lagi kepada kita apa yang kita perlukan adalah sokongan kesama sendiri. The social distancing show us the importance of social connection. Apa lagi yang kita perlukan? Dah cukup kot 2 tahun. Jadi kenapa kita tak lepas-lepas daripada pandemik? Mungkin sebab kita masih lagi belum belajar, belum pas lagi, belum lulus lagi ujian yang kita perlu hadapi. Jadi kenapa kita tidak cuba ambil kesempatan ini nak tengok apa ujian yang kita perlu lalui ini? Dan kalau kita sudah lepas, ataupun kita punya sebabnya, kita masih lagi mencari salah orang lain, masih lagi cuba nak menyalahkan masing-masing tidak mahu bekerjasama untuk mencari apakah yang boleh kita menyediakan persediaan untuk kita menghadapi tahun 2022. Semoga ia memberikan sinar untuk kita dan sama-sama kita
membantu each other untuk menghadapi sesuatu yang masih lagi tidak pasti, tetapi sekurang-kurangnya kita tahu kita ada diri diri kita dan akan dibantu oleh mereka yang sama-sama memahami satu tujuan, dan itulah yang kita harapkan. Okay, itu dia. Terima kasih banyak Dr. Hazli. Jadi mendengar untuk menjadi pendengar lara, bukan untuk menasihati. Begitu mesej Dr. Hazli. Dan insyaAllah betul. Saya rasa perjuangan untuk break the stigma ini adalah perjuangan yang akan berterusan, bukan sahaja di Malaysia tapi di negara-negara lain juga. Tapi kita berharap sebagai seorang penjuang sendiri, sebagai seorang pakar dan juga ustaz pakar dalam isu spirituality, hanya apa yang kita boleh mampu lakukan, kita bring awareness dan juga kita boleh break the stigma dengan menormalisasikan percakapan tentang kesihatan mental seperti mana yang kita laksanakan hari ini, insyaAllah. Jadi buat panel terakhir kita hari ini, saya nak mohonlah kalau ustaz boleh share sedikit usaha yang telah sepanjang usaha yang telah dilakukan oleh Miasa dan ustaz sendiri dalam membantu individu yang berjuang dengan emosi yang melampau dan penyakit kebimbangan, apa sebenarnya yang membantu seseorang itu untuk lebih menerima komponen spiritual ini, dan apakah nasihat ustaz untuk mereka yang berjuang dan juga kepada ahli keluarga tersebut? Silakan ustaz. Baik. Sebenarnya komponen agama ni dia built in, dia ada dalam diri manusia. Tak kira siapa yang jauh daripada agama ke, yang merasakan dia tak perlu kewujudan Tuhan ke, tarikan kepada agama tu ada. Tarikan kepada agama tu pasti akan datang, khususnya bila waktu-waktu krisis, tekanan-tekanan hidup dan sebagainya, pasti akan timbul. Jadi bila dah ada keinginan tu, dah ada penerimaan pada awal tu, maka mudah untuk saya bantu, mudah untuk kita bantu, Miasa bantu untuk masukkan elemen keagamaan. Sebab it's natural, it's built in. Kita tak payah buat-buat pun sebenarnya. Khususnya orang Malaysia, orang Timur, kita dah memang religious. Ya. We are still known as being religious. Saya harap benda ni berkekalan. Ya. And being religious is being spiritual. Being spiritual is being intelligent. Kita harus faham being religious and being spiritual, what does it mean? Jadi kami di Miasa akan meneruskan usaha-usaha kami menyebarkan keperluan agama sebagai obat sebenarnya. Agama ni dia bukan sampingan saja, dia bukan penyokong saja. Bagi saya dan bagi kami di Miasa, agama ni obat kepada pandemik mental health crisis sekarang ini. Bukan untuk Malaysians, but bahkan for the world. Dan kami berpegang bahawa jauhnya manusia daripada agama sekarang ini adalah antara faktor yang mendorong ataupun mencanak naikkan masalah-masalah mental sedunia. Jadi antaranya adalah untuk kembali kepada kerohanian, kembali kepada keagamaan, kembali kepada keyakinan kepada Tuhan. Wallahu'alam. Alia, ada ni ada announcement. Apa dia? Tak tahu. Alaminda. Alam tak nampak Alaminda. Oh, ada announcement. Wow, Alaminda punya iklan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Dr. Hazli. Jadi dengan itu saya akhirilah majlis forum kita hari ini. Terima kasih. Dengan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada kita punya pihak penganjur, iaitu Miasa Malaysia, dan juga kepada kita punya rakan kolaborasi, iaitu Kementerian Belia Sukan, Jabatan Belia Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga rakan muda bersempena dengan Hari Belia Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Dengan ini saya juga nak announcekan kepada siapa yang tidak tahu, anda boleh mendapatkan ujian saringan dan konsultasi kesihatan mental secara percuma, saya ulang, secara percuma ya, kepada belia di bawah umur 40 tahun, tak silap saya, ke 50 tahun. Jika saya cek semula dengan pihak penganjur. 40 tahun, terima kasih Wanita, terima kasih Ustaz. Okay, 40 tahun, boleh dapatkan free saja konsultasi, tapi selepas tu follow up kena bayarlah. Tapi boleh mendapatkan secara online dan juga on-site. On-site di Bukit Kiara, Jabatan Belia Sukan Kuala Lumpur di Bukit Kiara, dekat skate park yang baru sahaja di-launch hari semalam. Dan juga kepada siapa yang nak buat online pun boleh, kalau busy boleh buat online. Dan kepada sesiapa yang rasa macam tak puas hari ni forum, tak sempat nak tanya soalan dalam chat, tak sempat nak dijawab, tak apa, saya nak announce juga kita ada kita punya circle time yang akan berlangsung tak lama lagi, 24 November, tak silap saya. Jadi kepada siapa yang baru first time ke, dah banyak kali ke join,
boleh cuba kepada, tak kisah kalau anda adalah seorang pejuang sendiri yang mengalami gejala ataupun datang secara wakil untuk ahli keluarga yang mungkin mengalami gejala-gejala kesihatan mental, boleh juga hadir. Jadi dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak minta maaf mana yang terkurang, yang terlebih. Saya minta maaf kepada panel-panel kita yang hebat-hebat hari ini, kepada penonton juga. Mana yang terlebih tu, terlebihlah jadinya. Jadi saya minta maaf. Dengan itu, macam Dr. Hazli juga, saya nak sudahi dengan pantun lah kali ini. Kecil-kecil si pokok bonsai, sama kecil si ayam serama. Perjuangan kita belum selesai. Kesihatan mental, kesihatan bersama, insyaAllah. Terima kasih semua. Saya sedahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan surah wal as. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.